Habis space. Baik. Ambil kunci. Ini kita buang di ini. Kocak, ini kunci gak keambil anjir. Oke, guys. Ah. Selamat datang di channel gua. Kali ini kita akan bermain Phasmo, kan? Kali ini kita akan bermain dan di video kali ini, video live stream kali ini kita bakal farming duit dulu, guys. Kali ini kita bakal farming. Kalian menunggu teman-teman kita ya, guys. Iya. Yeah. Oh iya, center lupa bawa bola lagi ya. Ya center cuma satu doang dong. Iya. Nah, kamera udah ngambil terus sama udah lu bawa UV aja. Cahaya pencahayaannya sama UV. Anjir. Nah, mantap. Udah laki berani ya, guys. Gue langsung speedrun ke basement. Emang itu di basement? Kocak kebuka anjir pintu basementnya. Iya di basement kebetulan. Dah yuk, udah gue nyalain. Wow, Kazuha marah. Di basement gak ada apa-apa ya. Tadi lampunya mana anjir? Udah gue nyalain tadi. Ya gue lagi nyari lampu. Oh ada kaca yuk, ada kaca yuk. Gue fotoin kaca dulu. Yo. Yo, gak mau ngumpul. Kumpul cu. Nanti ke lari. Terus ini. Ah ini. Di garasi nggak ada apa-apa ya. Tulang gaming. Nemu lo? Enggak nemu. Oh. Maksudnya kalau misalnya nemu. Kirain. Kaidehara Kageharu. Kaidehara Kazu. Hujannya nembus anjir. Seketika. Ah, oh, hujannya nembus. Pulang bukan sih? Oh, bukan. Ayo jangan nembus anjir. Kocak. Ini di sini tadi ya kan? Di dekat lampu ini. Iya. Iya. Krakak. Apa tuh? Ini. Gua foto ya, Yud. Udah gua foto kan. Oh, udah foto. Dapat gak sih? Oh, dapat. Apa itu? Gua keluar dulu lah, nyari aman. Tar dapat juga nggak sih itu dua, oke, dapat dua. Kita mal dapat itu anjir, evidence anjir secara nggak langsung. Fingerprint tadi emang, iya dapat. Tulang belum dapat kan ya? Iya. F for Kazuha. Gak kelihatan. Di Phasmo tuh kalau gelapnya tuh gelapnya nggak nanggung-nanggung anjir. Gelap-gelap banget. Itu bener nggak kalau sanity-nya turun makin gelap ya? Enggak. Ada lagi crack tuh. Enggak. Oh ini. Foto lagi. Nice. Oke, habis foto gua. Ini kamera lagi nih. Sini ke depan. Gua ngeri anjir. Mana? Tuh. Kedipit. Takutnya dia hunting anjing. Masih awal-awal masih aman sih. Harusnya. Kecuali kalau kita nggak hoki ya. Ini kita coba itu deh. Apa sih namanya? Lihat sanity lagi. Coba kalau fingerprint. Aduh ada demon lagi kemungkinan. Jalan. Evident fingerprint. Oh, demon. Tadi lu foto itu. Iya. Dapat gaya. Kata Yoga bisa dua kali dan ternyata iya bisa.
Udah penuh berarti Kok nih. gak nge-heal sih? What the Belum, belum. Sat Buset, gue satu jatuh. batch lagi, dua lagi. Lagi masih kasu Ini yut, kan yut, yut, tuh, 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 center tuh. kasu bro Center udah gua drop tuh. ya Salt, butuh nggak salt? ultinya nggak kena. Boleh kita roba gua ambil ya. Sama, udah salt doang kan? Ya salt ya Taruh mana? taruh di ini di perempatan ya pertiga satu Ini dulu ya. satu dulu ah Yut, yut, kedip, yut. belum belum taruh garam cuy Udah kocak. belum anjir oh udah Udah. gua kira di tengah-tengah itu ya udah kita cium dikit dulu ya coba potensi yang paling mengerikan siapa ya Demon. demon sih ya demon banshee kalau Obake gak mungkin soalnya sidik jarinya itu Obake sidik jarinya rada beda No, no, kedip. Obake Gua tuh lo kepikiran apa? Buka ke. What the fuck? Kannya Fadli. What the heck? Gue main sedown bat itu enggak lah. Nah tuh fingerprint footprint tuh. Ya udah. Ayo. GTFO. Bentar ya, gua naro naro garam di depan depan rumah. Biar enggak ada vampir. Oh, kuku kan jadi. Terakhir gua buang ya, tuh. Vampir bukannya bawang anjir. Eh, iya bawang. Maksudnya ular. Kapan? Ya, Vampir tuh finger bukannya mah ular. Udah lu tebak-tebakan kulit manggis. Demon gua. Ya. Gua mimik. Tadi udah berapa ratus dolar nih. Cuman tulang sih kita nggak nemu. Oh. 220 dolar EZ game banget ya adik-adik. Poltergeist, yut. Ah iya. Aman berarti. So kalau demon dia bisa nge-hunting sanity-nya masa bodoh anjir. Ngeri cu. Ya dari namanya udah ketahuan iblis. Iya. Demon. Oke. Menyapa tetangga lagi ya kawan-kawan. Tangga di atas. Terus sama tetangga di locker. Yoi. Energinya nggak full. Temu Oija enak banget sih nih. Langsung itu kan instan. Instan tanya gaming. Instan money. What's happening? Jadi lu stop sir tanpa prek dulu gua garam deh satu ya nanti dua ya kamera garam 35 dong langitnya warna ungu kawan-kawan enggak ding langitnya kayak pixel banget anjir ya kotak-kotak bulannya makan lebih HD oh ya tadi itu di mana apa saklar generator nggak ngeliat udah ya, kita gacha-gacha aja deh di basement lagi oh ya udah gue mau nyari tulang udah. Ternyata besok oh, besok di sini nggak ada ya tulang nggak ada di garasi juga nggak ada tulangnya pada kemana sih ini kocak tahu tulangnya hilang mulu
Bentar, ini gue matiin dulu deh, gue ngeri jepret tanya. Taruh gue nyalain dulu deh yang ini. Biar lebih enak nyari. Aman kok, nggak ada. Nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Gue mikir musik box sih kalau nggak ada apa-apa. Sini juga nggak ada apa-apa, di kamar mandi nggak ada apa-apa. Ini udah. Ada. Ya, musik box lagi. Tulang belum nemu sih. Masa tulangnya nggak ada sih? Dua kali lu anjir. It's apa tuh yut? Activity attraction. No, ada lagi tuh cekrek gitu. Dapet garam lagi. Gua taruh ya. Garam gua taruh ya. Di itu aja persimpangan kayak tadi. Biar ngecok gitu. Udah. Halo? Ya, nggak dapet. Gak dapet satu anjir. Apa tadi bintang 3? Ke MF 3. Eh. Diinjek tuh. Diinjek tuh. Yuk. Aduh, gua gak bawa itu lagi. UV. Gua UV kagak bawa juga. Gak itu habis itu kameranya. Habis, habis. Itu gua mau ngambil dulu. Ya, kelamaan gak, Yud? Itu yang, tapi kan lu gak naruh semua kan? Enggak, gak naruh semua. Wah, kelamaannya. Gua taruh di sini lagi ya. Ya. Ke depannya. Kurang cok banget sih, tapi gak apa-apa. Niut, lu megang, mending kan megang kameranya niut. Tuh, kamera gua drop tuh. Ini EMF lu pegang tuh. Oke, double pain. Ini music box udah lu ituin. Udah. Oh, the broken. Berarti tadi apa aja tuh? Apanya? Evident belum ketemu ya? Gak ada sama sekali. Musik roomnya juga musik kita boxnya dimana sih? Musik box. Mau gue mainin? Anjir. Dia itu ruangan yang paling kanan itu. Dia sebelah boneka. Ini berarti tan kosong. Yoi. If it will you follow. Ini gue putar dulu kan ya? Putar, taruh, terus baru keluar. Tapi kayaknya kalau kayak gitu nggak akan muncul sih dianya sih. Apa dulu? Kamera yuk. Ya, nggak akan muncul sih kata gue sih dia sih. Ambil lagi. Gue coba lebih depan ya. Ntar itu aja aktif. Aja. No no no. Flickering tuh. Eh, hey, kocak. Hampir aja Yan. Untung lu, gua kagak untung lu. Hampir, hampir. Goblok, gua kaget anjing. Bangsat. Dia mainin pintu anjir. Ya, itu kan hunting jadi. Bangke, gue kaget banget anjir. Ini musik box masih di tangan gue, lu lihat deh. Iya. Mainannya dia, gue taruh sih dia aja, gue bawa. Lu masih hunting dia, guys. Masih anjir, lama banget huntingnya. Ya iyalah, kan triggernya pakai itu. Eh, bukan deh. Kaget gue,
Bangke, bangke. Ih, masih hunting oh, ya, guys. serpent ruin. Asli, masih lu, bangke. Main lorong Eh, ini lu. serpent ruin. Masih dikunci anjir. Aku kira ini apa? Foto ah. Physical kita... hypostasis. Oh, kok. Dapat enggak? Enggak dapat. Enggak kayak kita ini udah disuruh pulang dah. Ya udah. Noh, masih dimainin lo. Hah, kelamaan. Gua bawa lah, gila mainan lu gua bawa pulang, kocak. Jadi ya. Ayo. Iya, kita tebak-tebak kulit manggis dulu. Ruinnya bisa di situ enggak? Kalau kata gua Revenant. Enggak bisa. Eh, Bi, enggak tahu. Pokoknya ada fasenya yang pas dia berubah itu susah. Kalau kata gua sih Revenant. Maksudnya sih kalau dilihat-lihat dia enggak apa di dalam tanah yokai. Terus yokai ya itu kebanyakan itu deh Jan, kebanyakan dia di bawah tanah. Nah ghost hunt-nya satu anjir, sumpah nyebelin banget gara-gara tadi itu anjir. Ya main mainin ini sih gara-gara mainin mainannya dia. Bangke bangke. Oh ya, kita menyapa tetangga dulu ya kawan-kawan. Berarti ultinya jangan dipakai semua dulu nih tadi. Iya, save untuk ultinya. Halo yang di locker. Kira ini apa? Physical hypostasis itu kan. Oh, hypostasis physical kayak gimana anjir? Itu mechanical array. Mechanical array kan physical hypostasis. Mechanical array. Ulah, gua malah baru tahu. Mechanical array itu physical hypostasis. Ya, gimana ya? Sama-sama kotak sih soalnya. Aduh. Hampir ya perfect. Nah, perfect. Aduh, kotaknya. Yes. Nah, dah. Halo kawan-kawan. Wih, buset rame banget yang nonton, 5 orang. Sumbang satu dong, Yan. Gua enggak ada yang nonton. Halo viewer-viewerku. Coba dong tunjukkan eksistensi kalian dong. Right, ekstasio. Kita udah 3 kali enggak ketemu tulang ya? Eh, tulang tadi ketemu kan ya? Enggak. Gua kira ketemu bone evident. Kita tulang enggak ketemu loh dari tadi. Vision hunt decree. Visita hari mantam. Tanglewood House. Ininya ada di. Lah generator enggak kelihatan nih. Di bawah kali coba. Oh, enggak ada juga. Enggak ada juga anjir. Oh, kalau jadi kita ngegacha ya, harus gacha. Kita ngegacha aja dulu. Lihat sampai di bawah. Kunci dulu bawah kan? Dah. Eh, ini udah kebuka nih, Yud. Gak ada itunya. Gak ada IMF-nya. Nah, gua ke basement. Ah, di basement lagi. Eh. Itu gerakan apa, anjir? Udah, gua nyalain. Ada Oija, Yud. Ada Oija, Yud. Gua foto. Iya. Bentar, gua denger ada itu, Cok. Apa? Krek. Pengen gua foto dulu. Oh ini. Lampu gue nyalain print dong, anjay. Langsung liat fingerprint. Iya. Kaget, gue kira nyala sendiri anjir. Gue nyalain satu saklar kok, saklar lainnya nyala. Fingerprint lagi. Mau langsung itu? Ini... Tunggu bentar. Ini garam gua itin dulu. Mau langsung dulu. Wija aja. Oh, Wija ya. Entar mau cari tulang dulu bentar. Gua ngambil dulu Wijanya. Ya udah. W
Gua rasa pengen Tadi eksklusif ya. lu udah ngecek di garasi belum? Belum. Eh, garasi iya tadi banget cek garasi kosong. Eh, enggak juga cek penuh sih tapi. Taruh gua mau coba cek IMF dulu. Eh. Ini apa sih? Lu jangan aktifin dulu, ntar gua mati. Enggak, gua aktifin anjir. Gua belum nanya apa-apa. Yud, freezing temperature, yud. Freezing temperature, yud. Hah? Freezing temperature. Ada abu-abunya gitu. Iya. Berarti dua dong. Adli. Ya. Iya, udah dua kita. Itu, siapa? Apa? Mech Serpent Ruin-nya itu. Dia kan ntar hantunya masuk kayak mode itu. Yang meledaknya itu kan. Iya. Itu biar, biar ke, apa, biar kalau setelah meledak kan dia masuk ke tanah ya. Biar nggak masuk ke tanah tuh mau gimana? Ditanya dulu, yud. Tentang, jangan dulu, gua kesan dah, singkat gue ya. Mau naro garam dulu nggak? Tahu kayak gimana caranya? Naro barang dulu gitu. Garam. Oh garam, garam gue. Coba taruh sana. Mungkin pas lagi muter-muter gitu dia tag weak spotnya. Kocak, goblok, geledeket, tolol amat. Kaget gue. Wah, garamnya nggak ada jejak kan ini? Oh ini. Jut. Oh, flickering. Apa gue lagi itu? Di ruang tamu. Ruang tamu doang kalem. Iya, foto gue udah habis. Nih. Tuh gue buang tuh. Ya, soalnya tanya. Tantar. Tadi nginjek ya? Iya, nanti udah gue foto. Udah foto. Oh, harus dihit itunya loh. Ya, jadi kayak ngeluarin kotak-kotak itu. Itu kotak di atasnya itu dia di, kayak harus dipukul. Oh, berarti. Kan kameranya udah lu pegang ya. Sebenernya kalau udah mau itu boleh sih ya. Udah nih, aman ya berarti nih. Gua tanya nih ya. Ya. Jangan lupa goodbye ntar di akhir. Iya. You pass the sign. Mati lagi. Hold are you gitu-gitu tuh, Cuk. Hold are you. Gerak gak? Enggak. Udah aktifin. How old are you? Oh, udah. 8. 80. Foto yuk. Udah, lagi. How are you feel? S T ter o strong terus apa lagi ya tuh ada lagi tuh yuk lu tanya lanjut nggak ada jejak kan nggak kelihatan gua terus apa lagi ya gua nanya ya how old are you ya gitu lagi aja muter-puter are you here yes ini baru jujur nih ini setan yang jujur. Iya. Suka gua. Lalu good. Eh, belum tanya lagi satu lagi. Oh, iya. Itu jatuh. Iya, bodo amat. How are you? Dah. Goodbye. Dah. Atau goodbye. Goodbye. Belum aja. Masih aja, Jir. Goodbye. Dah bawa. No. Ya. Aku. Ayo. Setannya kita tebak-tebak berhadiah dulu. Lu itu ini apa? Belum kepikiran sih gua. Gua mimik dah. Lu mimik ya. Gua hantu lokal, hantu. Hantu. Ini juga hantu, hantu lokal ya hantu. Kayak dah. Ya. Ini karena kita Nike. Mainnya apa sih namanya? Hello. Main Nightmare jadi cuma dua itu doang sih, dua evidence doang. Kaze no Yuki Saki wo. Jin nyata. Jin. Wih. Bon anjir kita nggak ketemu bang. Iya. Tulang nggak nemu. Boom. Weh, duit lu udah berapa, Yan?
Tunggu bentar. Kaze no kata 494. kumo to Oh. yuku goto. 3, gue yang cuman 2, gue beli-beliin dulu. Ah, ini parabolik mikrofon gue beli. Foto kamera gue Gak beli. guna sih itu sih. Ya nggak apa-apa buat ini aja koleksi. Kecengnya gue bisa memfasilitasi gitu. Report, yoi. Kita ulang lagi dari awal. Candle, crucifix, flashlight, Sumpah random banget. glow Apa stick, sih? head mounted Lah, kamera, gini-gini sih mending aja lawan cukup. aku kengki lah. Ayo, gas. Oh iya, kita belum punya tetangga anjir. Halo. Hai. Nah, mantap. Kita ngambil krusifik bisa gak sih? Mana aja sih yang bisa diambil? Kita ini ya trick shot. Satu, Oh, Chris kaget. dua, tiga. Woi, gila trick shotnya perfect banget tadi adik-adik. Gua itu sih orang-orang pada dapet itu di mana ya? UV Pada dapat light apa? di Tapi lobby. gue bingung anjir. Orang-orang pada dapet UV light anjir di lobby. Mana ya? Gue aja bingung. Oh ini anjir. Apa? Apa kok? Mana? Di ini nih. Tadi di sebelah IMF ada. Anjay, semua di circle. Jen lagi rage ya kawan-kawan. Lagi rage dia. Bukan Oke. rage sih, lebih ke set ya. Sad Game gue nge-freeze anjir. Lu udah nge-started. Udah. Oh, kaget gue kira game gue nge-freeze tanpa alasan anjir. CPU-nya pun menyerah anjir. Kaget gue tadi game gue nge-freeze. Bentar gue itin ini dulu. Gerah anjir kaki gue. Lemari gue tutup dulu. Gue soalnya ini meja nyatu sama lemari. Eh kocak jatuh. Ah mantap. Tutup kita kunci. Ya. Mantap kali ya adik-adik. Ya setup low budget gimana ya. Sabar Terus yut. susah ya guys ya menjadi YouTuber kecil. Nah. Oke, kamera sama lu Yupi udah lu bawa. Nggak apa-apa ya Mev. Ya udah gue bawa Yupi dah. Koji udah lu bawa. Koji kan di lu ya? Kok gue Ya. bisa buka? Ya, yang penting udah keambil aja sih. Ayo, gue ke basement lagi. Oh iya di basement lagi yuk. Oke, kalau udah nyalain gue mau cek garasi. Udah. Udah gue nyalain. Di sini nggak ada ya, nggak ada apa-apa. Summoning nggak ada. Oh tulang nih yuk. Gue nemu. Akhirnya. Ah, pulang kawan-kawan. Ada Wija juga gak sekalian sepaket. Nggak ada. Bintang bintang tiga nggak tuh yuk. Ntar ya. Iya. Kita tiga kan? Iya. Jangan deh, jangan nyala. Kayak musik box lagi dah. Enggak ada voodoo di sini. Ada voodoo di ini, di lemari-lemari biasa. Eits. Basement ya? Oke, kita oh, kirain anjir, kirain gue belum pencet. Sini nggak ada apa-apa. Ya udah.
Saya cari dulu evidence lainnya. Gue dengar ada krek-krek. Ini kali ini, yuk. Bukan anjir. Kok bukan? Apa ya? Lu dengar juga nggak BTW? Dengar. Nggak ada apa-apa di sini. Kayak kita belum mencari crystal Gue beta, session. gue bawa UV sih BTW. Gue lupa. Bukan kan? Bukan itu. Itu di mana? Di kamar bayi. Bukan musik box juga. Berarti memang gak ada apa-apa kali ya. Tarot sih gue mikirnya. Tapi gue gak tahu tarot spotnya di mana. Iya di sini. Masih gak ngeliat tuh. Gue gak pernah komen tarot di sini anjir. Tarot masa kayak gak ada beda sama HP Susi anjir. Baka, hello, hello Susi Baka. Susi Baka. Apa yuk? Foto itu. Interaction. Tunggu nih fingerprint ada enggak ya? Nih, nyampe sini anjir. Coba yang Hello Susi Baka. Cek-cek ini cobain. Kayak yang bisa dibuka-buka gitu. Semua gue dibuka anjir. Semua gue. Ini nggak ada, ini nggak ada. Ini apa nih bulat-bulat? Oh kentang, potato kawan-kawan. Literal potato anjir. Sama kayak The Forest kawan-kawan. Overall potato. Iya. Terus kita kita lihat di sini nggak ada lemari lagi. Kita cek dulu. Pas phobia Tanglewood curse item location. Anjir. Kita nyari tutorial dulu ya kawan-kawan. Aduh, maaf ya guys ya. Padahal kita main ini mulu anjir. Lucunya itu anjir, kita main di map ini mulu padahal. Cuman gak nemu-nemu anjir. Kaget gue aja sama bayangan sentra gue sendiri. Musik box ini terus. Udah gue nunggu lu aja dah. Apa sih? Kenapa gak hancur coba? Oke, kita coba. Kayak ke garasi gue gak lihat dengan benar sepertinya. Tar di peta di pinggir sini sih, tapi gak ada. Bukan kayaknya. Gak ada. Bukan ya. Kaget gua bangke. Babi, gua juga kaget anjing. Kaget gua anjir. Jangan, jangan. Kamu bikin ngagetin kita ya. Pingnya tiba-tiba RTO, what the fuck? Telkomsel keseharian di Solo Telkomsel ya. Telkomsel issue lah ya itu mah bahasnya. Kok nggak ada ya? Babi memang Telkomsel. Berarti memang nggak ada curse itemnya kali ini. Harusnya ada loh setiap map. Satu paling minimal. Lampu flickering itu di ujung. Tarot ujung kanan. Oke. Bro, what the fuck? Oh ini anjir bener tarot. Tarot ada tarot. Ayo yuk, mau main nggak? Sok. Ayo main. Ini UV kita buang ya. Nah tunggu bentar yuk, kita tak keluar di dulu, luar kan. Ya kita kan buzi ya kan. Buzi gaming ya kawan-kawan, kita
Apakah kita di kali ini akan dapat star platinum? Atau Zawarudo ya kan? Atau Zawarudo, atau kita langsung dapat yang jelek lagi? Dead. Dead anjing, gue dapatnya bangke. Gue dapat dead tadi apa anjir, dead? Dead, kalau nggak salah dia ngehan sih, tapi karena dia dapat devil ya, lupa gue. Ya gue buka lagi nih, the tower. Tower itu activity. Nggak ada sih dia. Activity itu activity, bagus buat nyari itu. Dianya lagi di mana? The tower lagi. Activity lagi. The Well of Fortune, mantap. Itu sanity. Star Platinum. The Well of Fortune, mantap lagi. The Tower. Lebih dalam. The Moon. Oh, sanity lo habis. Hati-hatian. Tenang. The Well of Fortune dapat lagi. Hangman, 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 ya. Anjir. Kocak, gue mati bangke. Gue di luar lo padahal lo. Gue di luar lo padahal. Dia tercekek teman-teman. Gue di leher deh, gue di luar lo padahal lo. Anjir. Di luar gue padahal, bangke banget. Ya nggak bisa diambil anjir. Matinya nggak terduga anjir. Lo mau tau dead body. Dead body phone. Dead hey, body tipos phone. Begini kakinya silang lo liat deh. Emang. Yuk ya. Sabar yuk, gue ikut yuk. Udah masuk. Nah, gue udah masuk. Eh, tebak-tebak dulu as always. Hangman berarti langsung mati ya? Iya. Mare. Kalau dapet the priestess itu lawannya. Lu bisa revive. Bisa revive maksudnya? Kalau lu ngedraw lagi dapat di coba lihat draw yuk. Gak bisa diambil cok, asli. Gak bisa diambil. Iya. Tangan lu penuh kali. Enggak, gua udah buang, tapi gak bisa diambil. Coba lagi. Coba tuh gua hidup lagi ya kan. Bozaru, Bozaru. Tower. Tower. Abis. Abis tarot ya. Abis. Kentang amat. Ayo. Razawar tuh. Kayak ada star enggak? Ada star banget. Ada ini the tower yang ngegangguin Jotaro di pesawat. Iya, yeah, gua tahu itu. Ada enggak itu apa namanya? The star gitu, silver chariot, hierophant. Silver chariot apa anjing? Aku baru tahu tarot silver chariot. Chariot. Itu nama stand-nya, cuy. Ya chariot, chariot. Maksud itu ada kan itu hierophant. Chariot cuma tahu. Purple Hermes itu. Chariot itu apa? Gua enggak kepengen megang. Gua enggak kepengen megang tarot Hierophan. Nanti gua jadi donat. Kakyoin. Anjir. Kakyoin. Bakal jadi donat. Tadi gua mau buang air dulu. Mana lah itunya, kepekup mulu anjing. Anjing kayaknya gitu. Kita menikmati kemurkaannya si Jen ya kawan-kawan. Ya salah, bukan ini. Butuh challenge. Challenge. Diam aja, tunggu lompat. Maju dikit gitu. Kok merah itunya? Di haya. Langitnya merah. Haya. Udah heck. Ya. Random banget. Kabar ya guys, kita nunggu Yuda. Yuda ke kamar mandi.
aku mulu. Aduh. Tau kata kontol tidak? Nah. Cok, kok kenapa ku terus? Ini kenapa jarak ininya coba? Pakai dua krayo biar efek bakunya kurang. Oke guys. Dua krayonya aku taruh di yang servet. What the heck? Iya, ini Mirror Maiden. Catch-nya. Lagi gak ya. Pengen main BDSM dulu. Selamat menikmati melawan Mirror Maiden ya kawan-kawan. Iya, satu sisi kita lagi ngepet anjir. Astaga. Gas yut. Gas. Pastinya juga lebih ngeselin anjir ngurangin kul, kenapa nambahin cooldown ah. Ya kita play objektif yut. Itu aja, habis ini aja. Di amatir. Yang jadi amatir lah nanti nggak mau keluar setannya. Ya intermediate lah ya, yang kayak biasa aja. Intermediate aja. Nah, kawan-kawan, YouTube yang lagi kalian tonton nggak taunya lebih milih amatir. Sedangkan channel gua juga lebih itunya ke nightmare. Ini nightmare aja gua ajakin main serius. Hili. Real man, tulis ya kawan-kawan. Pertama kita cek dulu ada tarot apa kagak. Nggak ada. Yut, kayak ini tulang yut, gue nemu tulang. Lampu yo, nyala, generator. Gak ada. Tulang udah gue temuin. Tulangnya tangan anjir, bangke. Musik box sih ini mah. Jadi di bawah nggak lu cek. Belum. Itunya aja. Ah, semuanya yut. Gak ada yang kita nggak bawa itu sih. Apa? Lighter. Iya. Emang harus pakai lighter kalau kayak gitu? Harus. Udah tulang udah nemu, udah ini, ya udah pulang lah. Kita mau itu apa lagi? Curse itemnya kita nggak bisa dimainin. Iya, bye, have a great time. Bye. Exit banget anjir. Yo. Ini dah. Demon coba. Kalau lu cabut tanpa gua kalah enggak ya hitungannya? Kalau enggak salah enggak bisa deh. Harus udah masuk semua baru. Hah. Phantom. No! Watashi ga tame ni. Utai. Kontol, dah selesai. Tidur. Kasar. Seorang jin ya. Banget word. Yut, ada yang lihat. Aku lebih milih lawan Magu Kengki level 100 daripada lawan serpent ini, cok. Gak bisa diem. Aku udah bilang. Sembang ya. Memang. Apa anjir? Ya, kalau cara bikin dia diemnya sama kayak yang di World tuh kan, yang dia pakai alat itu oke okay lah. Serpent ini yang nggak tahu, nggak dikasih tahu. Yang bor itu kah? Yes. Oh, cacing besar nanti. Alaska ya? Iya. Yes. Flashlight tuh gue tambahin tuh. Enggak, lu beli yang strong aja ya daripada yang flashlight biasa. Oh, yang strong aja. Iya. Strong flashlight mana sih? Strong flashlight. Ada gue, dah. Ya udah, terus. Gue tambahin sumbang item-item lagi itu. Apa aja nih? Lu yang lu beli apa aja? Semuanya. Ya sumbang aja, kayak krusifix satu gitu. Krusifix satu. Kita memfasilitasi Yuda ya kawan-kawan. Glowstick nggak perlu sih. Nggak perlu glow stick, ya udah tadi crucifix sama candle gue ituin. Garam udah kali ya. Oh, bye. Stick apa sanity pill ya.
software. Smooth stick sama sanity pill sama lighter. Lighter, lighter, mana lighter? Lighter, lighter. $10. Ini lighter apaan anjir, mahal amat. Terus candle, mau candle. Dah. Candle ada berapa tuh? Coba lihat. Candle-nya ada 2. Kebanyakan apa kagak? Candle 1 aja cukup sih. Candle 1 aja berarti ya. Madli itu benar-benar butuh burst damage itu. Udah tuh. Makanya kan gue dulu. Sanity pill udah ya. Tadi gue ngasih 1. Terus smooth stick, kabel slide 2. Kabel apa itu ready. Pake... Eh, ready up. Tak taruh macam-macam sekarang nih. Mape dong Yud, yang gedean Yud. Capek cu yang gede mah. Ya kemarin aja tuh. Ih kemarin mah hoki cu, kita dapat itu. Dapet ayo. Ruangannya deket. Kalau yang gede mah capek nyarinya cu. Ntar jadi kayak yang kita waktu di tempat camp itu anjir. UV cuma satu, kocak lupa. Kan emang UV cuma satu. Report nggak ditaro, taro ya? Coba lihat basement, di basement, oh di basement yuk. Tidak ada gue nyalain. Di bawah nggak ada apa-apa ya? Itu kursi goyang memang memang item itu kan. Tarot. Tarot ada. Ya udah nanti kita investigasi dulu. Ah, tulang nih gua ketemu. Mana? Nih di sini. Lu bawa itu enggak? Oh, udah gua foto. Udah gua foto. Udah. Apa tuh cekrik-cekrik tuh? Ya lu IMF-nya pakai cek-cek pintu. Oh iya IMF. IMF gua belum gua ituin. Cek pintu-pintu ada itu enggak? Coba pintu ini. Apa? Pintu minta saya tadi krek 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 krek. Basement. Ah iya. Oh, ini. Oke. Okay. Dapat. Eh, enggak dapat anjir. Sial. Sial, gagal lagi. Ya kita masih belum tahu ruangan dia ya. Di ruangan ini yuk. Gua mau ngambil item dulu. Ya, gue juga mau bantuin ngambil item. Eh, tripodnya lupa dipasang ya. Lupa dipasang, iya. Lupa dibawa. Lupa dibawa. Gue tuh ini ya apa bentar objektifnya. Candle, candle. Candle terus what type ghost you are dealing with sama crucifix. Berarti crucifix gua bawa, candle gua bawa sama nanya. Lighter. Apa? Oh enggak, gua kira ruangannya depan situ anjir. Candle gua drop dulu, terus lighter gua drop, gua ngambil EMF sama center sama kamera. Oke, ruangan ini aman, gak ada. Spesifik gua drop lah, kocak. Kamera. Ini ya, masih ada 3. 21. EMF masih aman sih. Iya. 18, oke berarti daerah sini bukan, sekali lagi deh, mau ngecek sini. Oke, gak ada tanda-tanda penurunan. Yuk kita ke basement. Ntar sebelum itu gue mau ngecek sini dulu. 12, tapi... Oke, tercatat 12 di dapur. Go basement cok. Iya. Gak ada juga di basement. Basement
20. Bukan basement. Gua mikirnya ini sih di dapur sih, soalnya tadi 12 11 OTW turun dapur, berarti lu pindahin ke dapur aja. Itu-itunya. Barang-barangnya. Gue bentar nih, gue buang kamera, gue buang dulu, gue ngambil dulu light candle, lighter. Yoi. Aduh, kepencet lagi, kepencet F, abis lagi candle nanti. Enggak, kan belum lu ituin. Udah gue nyalain, kocak. Candle doang, aman. Dark recipe gue ambil, terus MF. Oh, ini nyala nggak ya kameranya? Ah, ditiup ya, mati anjir. Yaudah, kocak. Objektif dapat. Mati anjir. Oh, dapat ya, udah. Objektifnya dapat. Ntar gue mau cek itu ya, kameranya udah nyala apa belum? Enggak, di pot itu candle lah. Enggak usah, emang enggak bisa. Oke, lokasi bagus. Sip. Dos proyektornya belum ya? Ya. Dos proyektor gue bawa. Sama bawa garam kalau bisa ya. Oke, sama garam. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya udah. Nanti. Udah, aja. Udah. Bisa. Ah, bisa. Krusifik deh gue taruh situ kan ya. Soalnya ada quest suruh prevent hunting. Are you here? Kocak, kaget gue. Babi. How old are you? 12, 20. Are you here? Yes. No. Are you friendly? Yes. Garam gue taruh di ini lorong ya. Belum ada jawaban. Gue taruh di sini. Ada sekelebatan yut, ada sekelebatan. Hah? Ada sekelebatan orang, tadi yang orang lewat. Oh itu, dots maksudnya ya. Eh garam. Iya, garam. Dots. Aduh, UV nya gue taruh mana lagi? UV di depan, bentar gue ambil. Bu. Cepet. UV kocak, ambil. Bangke, gak di... Ah. Ya, keburu telat. Nih, yut, masih ada yut. Sini. Nah, dapat kan? Enggak. Kayaknya gue salah itu. Enggak dapat sih. Goblok! Awal di depan mata gue anjing. Wah, mana. Bego. Kaget gue anjing. Untung ada krusipik lu. Ya. Kalau tapi... kaget gue anjing. Saklara dibejatin. Bangsat. Saklara dibejatin tapi. Anjing. Kaget gue anjing. Sama gue juga. Depan mata gua bangset. Di tempat gua malah cuy tadi. Gua lagi duduk begini aja, masalah dia lewat anjir depan mata gua bangke. Baru mau main tarot, gimana sih ini? Oke, ini aktif tiba-tiba. Nah, matiin lagi. Kita enggak boleh ini. Tadi suara pecah apa tuh, Yut? Ini nih. Lampunya enggak usah nyalain yang ini. Lampunya enggak bisa nyalain. Oh ya, ini garam udah enggak guna. Gua bawa ini aja deh. Gua pinjam UV-nya dong, ya. Jaga-jaga diinjak. Yut, bawa yut. Tuh. Oke, sip. Krisipik gua taruh sini biar kita aman. Tengah-tengah. Ini udah tengah-tengah tuh di garam. Nah, yut ada sekelebatan lagi lewat tadi. Dots projektornya udah ya, berarti ya. Ayo kita pas, teman-teman. Ya, ada profit. Ada profit besok ya, Kit? Ayo, profit. Apa, Jen? Paperwork tuh besok ya? Ayo, kukira hari ini loh. Balik dulu. Nah, ini ada teman saya, Pak Ruslan. Dia juga main Pasmo. Tapi dia lagi install dulu. Iya, udah kalem. Loh, gede juga sekarang Pasmo. 19 giga, po. Kayaknya iya. Dots ya. Terus proyektornya pas kan ya? Oke. Pas apa salah taruh itu? Cukup sih. Intinya ya, Jor.
Pasmo sekarang itu apa? Mobilnya lebih bagus. Nah. Inti yang sangat bagus anjir. Ya, ya benar dong, true dong, benar dong. Enggak, ya, salah, enggak salah. Nah. Ya udah, mantap. Tadi ada jejak kaki kan Yan ya? Iya. Berarti uret gak mungkin. Ghost-nya ada yang baru enggak? Apa gitu? Oh, ada. Ada map baru juga, Jor. Camping gitu. Ah, anjing gede banget mapnya, bangsat. Kemarin main kalah tumbal lagi deh, Mas, itu, ada tumbal satu, Cok. Ada tumbal makasih. Satu. Enggak Mas, itu lagi deh, guys. Makasih, makasih. Enggak. Cuma layoutnya sih di mobil sih mapnya bagus gitu. Cuma anjing juga. Iya, FPS gua sampai jatuh loh kalau di itu tuh. Asuh. Kenapa, Yud? Dua tangan lu kosong gak, Yan? Kosong. Lu bawa lighter sama smudge dong. Aduh, lighter gua tahu gua drop di sono lagi. Udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Smudge. Ini makanya, Yud, mending lu dia megang, Yud. Gua ragu aja kalau gua megang. Ya udah. Lu drop dong. Tuh. Kamera bawain lu dong. Kamera masih ada kan? Ayo, masih ada satu. Jian. Eh, diinjek, Cuk. Apa? Ya, tapi mending nonton Astralis lawan Navi. Foto nih ya, streamin. Enggak, jangan. Kalau lagi enggak udah selesai. Yang di sini tadi belum diinjek loh. Ya, tapi maksudnya kalau udah hilang percuma. Itu okay, tadi guild taman FPX mana ya, Mon? Bakar gaming. Ngebakar apa anjir? Guild FPX. Bakar jurungan. FPX 1-0. Nih garpu nih jatuh nih. Ada itu enggak? Bekas-bekas IMF gitu tanda-tanda. Anjing Astralis kena comeback. Hah? Ya Astralis emang udah turun fit. Aku enggak aneh kalau Astralis kalah. Enggak, masalahnya gini loh, Jan. Dia nge-lead 9 round terus nge-chok. Yut. Kasus 93 inilah, yes. Ini jauh aja 93. Kan kalau misalnya ada crucify kita aman dari hunting kan. Iya, tapi kalau ghost-nya dekat crucifix, kalau ghost-nya lagi jauh ya percuma. Crucifix. Ya, kalau misalnya bisa patah anjing. Kalau misalnya kita dekat-dekat crucifix gitu, nanti patah kan crucifix-nya, kita enggak mati kalau di hunting. Iya. Ya, tapi tergantung ghost-nya. Kalau ghost-nya misalnya lagi jauh enggak hunting ya percuma crucifix-nya gitu. Jadi main tarot anjir. Tarot ya, tuh mau gue mainin. Sokal. Main Oija board lah. Oija board masih ada kan ya? Masih. Ada tapi enggak. Ini harus itemnya bukan Oija. Kebetulan tarot dapetnya. Iya. Oh, ada tarot. Baru tahu. Ada. Iya, ada tarot, aduh, mirror sama. Kenapa gue ngambil foto dah? Circle. Wow. Tunggu yut. Lampu udah lu matiin kan? Lampu belum lu matiin lagi. Hah, buat apa? Itulah dots projector bangke. Sekiranya gue mati nanti lu bisa ini. Dots doang aja. Ini coba nih, bentar nih. Gua sambil modding dulu ya, nungguin si Jor. Star ya, Platinum nih. Dapat Star Platinum nih. Star Platinum. The Wheel of Fortune, kawan-kawan. Zawardo. The Wheel of Fortune. The Tower. The Tower, terus The High Priestess. Wih. Bisa hidup kita, Cuk. Gua enggak bisa mati ya? Iya, enggak bisa. Bukan enggak bisa mati, bisa hidup lagi kalau di hunt. Gua kali gini rat ke dalam mana? The Devil anjing. Devil dia nunjukin diri. Ice ID. Ice name. Gua buka lagi ya. Ya. Lu dapat hangman pun masih hidup kan, kalem. The Devil. No, dilewat tuh, Yud. Enggak kelihatan. Lu foto. Enggak kelihatan. Gua enggak berani foto. Apa foto aja ya, kalem ya. Tapi dia buka lagi nih. Foto diajak selfie gitu. The tower. The full. Oh ya, itu kosong. The tower. Kali ini the tower beneran. Tower beneran anjir. Beneran anjir. The tower lagi. The sun gila hoki ya. Weh, dapat lagi ya. Wangi guys, wangi. Lagi wangi nih gajah tarot ya. Lu dapat high priestess lagi. Hermit. Aman. Dia hermit purple. Kalau hermit dia pulang. Kita suruh pulang gitu. Enggak, gua set balik maksudnya. Aduh.
Aduh, kurang satu. Yardinya gue harus ganti lagi, anjing. Nice. Oh my god. Nice. Gak ada ghost writing ya, kawan-kawan? Ya, gue ganti lagi dulu. Gak ada apa-apa juga. Ayo. Kita AFK gaming aja. Ya, walaupun kita bisa hidup sih kalau mati kalem. Nice. Price. Kita mau investigasi lagi. Ya, kalem. Bentar kita ngecek dulu. Lu siap-siap aja tuh, ambil itu lagi tuh. Atau enggak, gua tadi dapat desan tuh, berarti sanity gua balik lagi dong. Bro, sanity kita lu aja tuh, masih 90% lu, anjir, masih aman. Oh iya, gua lupa ini bukan nightmare. Iya. Yang sanity-nya enggak ngotak anjir, boros banget. Nightmare ada di tempat saya. Di Yuda udah bisa nightmare kok. Oh, udah bisa. Wah, nightmare sih enggak jelas anjir. Kita tadi cuma ngepet doang sih. Easy cuan. Nightmare korban satu, Jor, ada di map baru ya kan. Coba ya camping. Bukan nightmare ding, itu ding. Intermediate. Tiba-tiba ya kan. Intermediate. Udah kayak gitu anjing. explore it. Kita punya high priestess anjir. Ah iya. Kalau nightmare enggak ada ini kan. Peta nggak kelihatan juga apa? Ya, habis. Enggak, peta tetap. Cuma sanity sama activity yang nggak ada. Sama itu juga. Map nggak bawa itu? MF nggak lu bawa? Enggak, gua buang sini. Map ada anjir. MF masih di situ tuh. Oh, iya. Masih di depan pintu. Yang kayak ini. Evidence yang nggak ada cuy, satu ditutup sama ghostnya. Detector error. Pokoknya terakhir itu yang main sanity sama activity-nya nggak ada. Ya kita cek aja di sini. Ya ya bro. Yut. No, ada kelebatan tuh tadi tuh. Hah, dots. Yut. Nih yut, stiknya tuh yut. Bawa itu yut. Ya udah nih lu pakai. Ya, saya harus mengganti lagi sepertinya ERD-nya kon. Ih. Lighter tadi gua buang mana ya? Oh ini. Gua sekarang nyari-nyari deh. Gua kalau bisa resurrect kayak gini mah gue nggak takut anjir, mau setannya demon juga. Lu mainin itu Yan, apa tuh spirit box aja Yan? Main spirit box? Spirit box mana spirit box? Tatar, spirit box sabi gak sih? Oh sabi. Mana? Saklar dimatiin ya? Iya. Emang iya? Oh iya dimatiin coy. Di basement anjir. Oh iya basement. Dah. Coba. Gue nggak bawa itu sih. Spirit box masih di mobil ya? Enggak, udah gua taruh sini tadi. Mana dah? Dapat mana, Yud? Oh, ini di spirit box. Tadi nama setannya siapa? Overview kan ada. Overview ya. Overview nama setannya Richard Miller. Kirain Ricardo Milos. Richard Miller. Are you here? Ricardo Milos, are you here? Daniel ngejawab ya, spirit box. Spirit jawab. Box. Jawab. Ngejawab dia. Ngejawab. Oke. Okay. Spirit box. Berarti kalau udah ngejawab udah ya? Udah. Tadi ngejawab dia. Tunggu setannya nyala. Kita proses eliminasi. Ya, freezing, lu lagi live stream-an. Gak mungkin. Gua sama Yuda barengan malahan. Berdua. Yut, lo tau gak sih Yut? Ini foto bisa di bawah Yut. Iya, bisa. Tutorial kaya, BTW, tapi gak juga awok-awok. BTW, ini easter egg, ini anjingnya developer, BTW. Give us a sign, siap. Anjas. Berarti fingerprint, ghostwriting, sama ghostwriting. Tadi kan lu bilang ada jejak ya. Kaki, berarti itu ya. Red gak mungkin. Phantom dapat ya? Kan fingerprint, dots projector, spirit box. Emang ada fingerprint? Matiin kita, lagi. Kita kembali. Kita punya the priestess. Gua nggak pegang, center cok. Kocak center lo kemana kocak? Matiin lagi cocok. Iseng buat nih setan. Kamu doyan ya? Apa tuh freezing gak mungkin? Tuh yang gelap-gelapan dia.
coba IMF gua tuh buang mana? Gua berserakan aja. Gak ada ghostwriting berarti ya? Halo IMF. Oh ini. Ghostwriting masih ada. Enggak, masih kayak dia enggak nulis. Emang lama cuy nulis mah. Ditinggal aja biar biar dia nulis. Kita butuh activity. Tapi ada satu aja. Lagi IMF-nya, IMF-nya juga taruh aja. Kalau ini taruh enggak ketahuan. Enggak, bisa bisa dilihat kan. Tapi enggak akurat sih sekarang. Enggak se-OP dulu. Oh. Ah, mengecewakan. Enggak jelas. Walau tapi kalau net apa? Sebelum update kan bisa ditaruh aja gitu. Enggak ya, taruh dulu, pakai ya. Teori activity track kan dulu. Tapi sekarang udah enggak boleh. Ya. Developer benci yang senang-senang anjir. Wits. Pengen kesiksa. Ada itu tuh. Mana tuh tadi, Yut? Ya gua lagi nyari. Oh ini. Gua enggak bawa itu lagi. Kamera. Ah. Ini gua bawa kamera nih. Gua foto nih. Foto. Ah, foto. Dah. Dapat apa? Dapat traction. Traction ya berarti bukan fingerprint. Oh, ini udah habis nih fotonya nih gua buang. Berarti antara yokai sama Diogen. Ini kamera masih ada. Masih ada 3 nih. Eh cari lagi. Ya. Lihat aja yokai itu apa. Yokai itu satu laginya apa? Yokai. Hunting ya? Mau itu. Enggak. Target gua. Event itu event lampu merah. Event lampu merah. Lampu hijau ada enggak? Biar jalan just gitu. Dapat hit foto ayut. Enggak. Ayo dapat nice. Dapat. Gila gua dapat foto setan, guys. Gile. Nice. Dapat foto setan gua. Berarti ini udah kan ayut ya? Belum. Coba lihat ini apa? Yokai itu apa? Yokai. Butuh satu lagi kan. Butuh ghost orb. Nah, satu lagi apa? Satu si lagi ghost writing. Siapa? Dangon. Si Diogen. Diogen itu apa? Dapetin foto setan mah gampang. Dapetin foto setan gampang. Gampang, ke Depok aja ya kan. Wah, ngadepinnya ini loh. Ngadepin kayak ini. Dikejar-kejar. Oh, Lighter dulu pegang belum kocak? Hah? Iya. Itu udah lu pegang belum? Kita adain ya. Kita adain meet up aja. Nah, si Fadli suruh difoto sendirian. Nah, itu kita dapat satu. Yan, coba ke itu Yan. Wow. Gimana? Gelap sekali teman saya. Wow. Coba pegang itu dong, Termometer ya? Suhunya berapa? 20 17. Ah, activity tuh. 66. Hah? 66. 7. Ya. Yeah. Under 5 sih baru freezing. Enggak. 6,5. 6,4 berapa? 11. Sebelah berapa? 15. Dari 0 derajat udah freezing deh. Enggak, yang ini berebun. Ini 7 nih, Yut. Di sini 7 nih. Coba sini berapa? Pokoknya di bawah 5 anjir. Sini berapa? 9. 8. 7. Membingungkan. 10. Coba gue cek garasi nih. Garasi 17, 10. Garasi 10 masih di atas 10. Ya, kok ada di bawah 10 udah itu konkret. Di bawah 10 kan tadi itu ada 7. Di basement enggak ada, aman. Di basement aman. Masih 8 nit, masih di bawah 10, tapi enggak di bawah 5. Ya udah, yuk kita apa gimmick. Lama apa hantunya sering keliling di ini ya, di dapur ya. Ya, kita dapatnya hantu dapur sekarang. Apa hantu dapur? Ada ciri khasnya kah? Apa hantunya lagi kebelet ngewe di dapur? Iya, lebih enak. Bro. Ada iya. Kamera lu rubah posisinya. Iya, soalnya kan dua arah. Bentar. Dots gue itin dulu. Soalnya kan dua arah, Yan. Dots gue pindahin. Gue khawatir aja dia ada di sebelah, bukan di dapur, di meja makannya.
khawatir. Eh gerakan yut. MF bunyi yut, MF bunyi. Eh itu activity tuh, gelas. Iya, gelas. Foto itunya Yon, foto gelas yang sebelah itu. Enggak ada, kocak abis. Abis, oh ya abis semua ya, lupa, sorry. DMF udah gue tempatin situ, pas gak lagi aku ketika senyummu. Sebenernya dot sudah, kita udah gak perlu dot sih. Kau buat net vision. Gak ada tanda-tanda ghost orb. Gue mikirnya ghost writing sih. Devour sih seru sih. Mikirnya. Skip. Iya. Skip. Ayo skip. Jantungnya lebih berasa geser. Itu silakan Anda aja ya. Saya mumpung udah habis. Saya masih sayang jantung sih. Tarot bukan udah habis. Iya, sorry gua kira belum habis. Tahu ya. Ada udah yang komen. Ya. Bang, rank apa bang pas maunya? Bodoh amat, Fit. Bodoh amat. Immortal bang. Udah tamat malah. Herald bang. Herald. Generator gue matiin. Nyalain aja padahal. Gue matiin aja. Gue kalau misalnya punya ini apa? Kocak nih gambar bapak-bapak bikin kaget anjir. Nyalain aja ya generator ya. Gak ada kerjaan aja gitu. Ah, telepon bunyi yut. Tadi ada dots. Itu lewat. Telepon bunyi. Ya cuma telepon bunyi doang. Itu gelas, terus tinggal kamera udah. Lanjut ke coba gue bikin marah ya ini spirit, makanya gue sebut-sebut aja pakai spirit box. Iya, panggil aja. Emang efektif iya. Ya, tos lagi. Namanya dia apa? Dia ini gue deket sama krusipik. Yut, krusipiknya patah yut, anjir, gak jadi. Ya, berarti dia tadi niatnya mau ngehan, tapi ya placement ada krusipiknya terlalu OP ya, rupanya. Bagus. Krusipiknya patah. Atau enggak kalau lu mau training karena lu bisa hidup, bisa sih kan? Krusifiknya lu buang ke mana gitu. Terus lu masuk ya kan nge-yolo. Mentang-mentang bisa hidup ya. Kubal. Namanya siapa tadi? Richard. Ricard. Lu generator nyalain dulu gih biar terkolohan gampang kabur. Udah. No. Putar di sini bisa kan ya? Putar di sini nih. Bisa. Oh ya ini Diogen, lu jangan ngumpet, lu puterin aja di dapur, tapi hati-hati. Ya. Yeah. Are you here, Richard? Itu cu. Crucifix-nya geserin dulu. Kan udah hancur, kocak. Dua-duanya udah hancur. Udah tinggal satu batang doang. Udah duanya? Emang ada dua? Kiri kanan? Ini satu doang loh. Kalau cuma kanan atau kiri doang, itu masih sekali lagi. Masih bisa sekali lagi. Oh. Paham. Lampu mati. Wah tadi okay, ada activity. Ada itu anjir. Ada kayak kabut-kabut ke arah lu. Activity. Ada suara hah gitu kan paling. Iya. Ricard, are you here? Ricard Miller ya tadi namanya ya. Iya. Ricard Miller. Ricard Miller. Ternyata anda mau ngehan nih, seru nih. Hey Richard Miller, I'm here. Tom. Penjantan sekali. Ya kan masih Tom. Bisa hidup sekali lagi. Kalem. Pantes. Tapi ada sekelebatan, kocak, kaget gue. Berani. Bloody Mary. Hey fucker. Suara lu patah-patah jadi gue tahu. Ya. Ini kalau misalnya gue nyebut hide and seek, dia ngejar gak ya walaupun tanpa Oija? Enggak lah, gak bisa. Oh kagak. Ricard Miller. Ya kan. Ricard Miller. Fucker, come here. Ricard Miller. Richard Miller. Richard Miller, home. Richard Miller, oke, lampu kedip.
Richard Miller, give us a sign. Jari. Give us a sign. Give us a sign, Richard. I don't love you. Bro. Richard, give us a sign. I'm sorry. Eh, crossmix-nya nyala nggak, Yan? Siapa tahu crossmix-nya nyala anjir selama ini. Nyala, 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 nyala merah. Dua-duanya. Cuman ini kan udah hancur kocak. Kiri kanan satu doang kan. Kalau sisa tinggal satu setengah batang doang mah habis. Kalau masih ada kiri kanan ya, masih ada cabang. Masih ada kanan ya satu lagi ya. Kirinya satu lagi ada. Oh, berarti masih itu masih terlindungi satu lagi. Ricard, give us a sign. Hit me baby one more time. MF-nya level level 3 yut. Ya, eh, level 5 yut, level 5 yut, level 5 yut. MF level 5, MF level 5, MF level 5. Sumpah demi apapun MF level 5. Wait, what? How? How? MF level 5 ini. Red anjir. Wow. How? How? Untung kita punya punya ini ya, The Priestess. Wah, berarti ini bukan Diogen, cok. Sorry, guys. Gigi. Ricard, goodbye Ricard, lo, thank you. Garam padahal itu loh Yan. Harusnya gak ada jejak garam. Harusnya kalau demi apapun tadi MF level 5 aja merahnya nyala. Ah yang bener. Gila. Demi demi apapun sumpah. Lu liat reply deh, lu liat reply gue deh. Ah yalah gue lagi nonton itu sih. Bentar, gue coba. Profit, 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 liat deh profit. Di menit ke, tunggu bentar Pit. Gue lagi nge-live juga cu, ntar takut keberatan gue. Iya, iya, MF5, iya, MF5, iya, MF5, iya, MF5. Berarti kalau red gak ada itu, gak ada jejak kaki anjir. Mau ceritain gak ada fingerprintnya ya? Makanya dia nginjek doang tapi gak ada fingerprintnya. Iya, berarti itu, ya udahlah. Dah red. Lupa ada apapun dah. Tadi kan dos projector udah. Jor, udah selesai download belum Jor? Tutup ini kocok. Lagi ya, dikit lagi. Oh, koneksi bapok nih di hop. Gila yut. Kita jago. Kita jago banget yut, bangke. Anjay. Kita jago banget yut, gila berani banget kita ya manggil-manggil ya. Minimal ada asuransi di belakang ya kan. No red kan bener kan? Iya, gila. Bener. Mantap, siapa dulu mantap. Yang investigasi gila Ian lo. Iya, Ian lah. Ian gaming. No, dia nggak ngehan loh yut, nol tugas gosannya. Iya kan karena itu Kruzivik. Cipik. Eh bang, ikutan dong bang. Ya, ya. Ah, lu dari tadi tungguin lu bangke. Dari tadi gua udah masuk. Wow. Mana? Apa? Eh. Apa gak ngebales WA aja anjing? Eh malah, kaget sih yoga anjir, gua kira. Ngebuka HP. Parusan. Lalu lu kan ngomong kan tadi kan katanya kan ini apa lagi bantuin bapak lu? Ya, ini penuh ya, guys, nggak bisa nih main. Apa? Ya udah aku lanjut tugas aja. Ya sudah. Kodenya apa? 90. 90. 60. 75. 75. Jor, lu IRD udah selesai belum? Masih ini benarin ini apa aku lupa organisasi masih okay. Tetap semangat terus sehat selalu di atas intermediate ada enggak sih ada profesional ada profesional aja kita sikat dah asik ya jangan real man take real risk my man ingat asik iya dalam hati kalau enggak ada investasi barang apapun gua mah gas anjing. Masalahnya gua investasi ke barang jadi takut hilang tuh barangnya tuh. Kita kan gini nih subsidi Lord Yoga. Ini subsidinya sama si Yoga ini ya. Dia level 377 kawan-kawan. Buset. Betul di itu berapa enggak? Pasmo. Hidupnya untuk Ghostbuster anjing. Itu berapa gak BTW? Gua mainnya pas mau doang anjir sampai bosan gua ketemu Seven. Oh, kocak. Duit lu berapa? Hah? Duit lu berapa? Duit gua. Iya. 49.500. 49.000. 49.000 dolar. Yot. Gila, zero loss anjir. Let's go. Nanti dulu. Udah dibimbing seorang profesional mah udahlah.
Iya. Gila itu. Ayo Lord, ajarin nanti, Lord. nanti pas mau buka cabang e-sport, dia nih ikut Masuk. nih. Masuk. Iya. Eh, kalau misal Gunner e-sport ada ajang Phasmophobia, dia ikut anjir nanti. Iya, aduh, jor 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 jor. Headline news. Silakan buka IG story teman kita satu. Au 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 au. Siapa siapa? Siapa lagi Bapak Hisam? Au 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 au. Ya, au. Let's go. Au. Ya, tambahkan ntar, tenang aja ntar gua kalau gua komen gua siap. Bawa kan yut. Apaan? MF. Eh, kekunci. Iya, bohong. Eh, oh, Will, gua share screen, gua akan komen, Will. Apa 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 mau komen di bawah apa? Udah lihat udah okay. udah gas apa udah ada ya eh gua yut, btw di sini 5 yut yut di sini 5 yut btw kalau kalau gimana kelas tamat semuanya dingin di mana Yan 5 anjir di ruang tengah sini nih tadi oh, sempat 5 berarti gua di sini channel nggak bisa dari langsung awal pakai promo pindah aja ya Jor dingin profesional okay. Ini profesional kan iya profesional boleh nggak bisa langsung dipakein termo kalau profesional lu bang oh gua kira 5 IMF anjir asli lu pakai termo kan termometer gua nah, iya TV nyala TV nah, nyala siapa? TV nyala ada berarti lu foto ya remote foto ya remote ya foto remote ya. Eh, gua foto. Aduh, foto. Ah, interaction bener. Final 3. Gua jago banget anjir. Bangke, bang. Ini foto kamera gua taruh di samping remote ya. Foto ada yang nyariin. Gua searching-searching sampai ke basement. 10 9 13 lagi. Aman. 14. Eh, di bawah ada summoning enggak, Yan? Gue cari. Kalau enggak ada ya udah enggak ada. Ya kocak lu perhatian dong, bangke susulin. Jangan gue sendirian. Apa gue lagi nyari-nyari? Gue dengar krek-krek-krek tadi. Gue yang buka itu pintu. Berani? Enggak. Iya, iya. Cok, baru mulai anjir lu udah manggil-manggil aja where are you, where are you? Spirit box, spirit box. Udah jawab ya. Hah? Udah jawab dia. Lu di mana? Ya, tulang. Gue nemu tulang. Foto. Oke sip, dah ada gue foto. Lu di mana? Tulang rusuk anjir. Serem amat. Apa sih spirit box di living room? Spirit box ya. Ini udah. Wow, cepet sekali ya teman-teman. Spirit box ya tadi ya. Evident berarti spirit box. Wah, terlalu terang. Matiin dong lampu. terlalu terang. Lampu kitchen matiin dong, Bang. Enggak kelihatan. Kayaknya ah, gua kocak yang nyalain. Oh. Nah, yut. Nah. Yut ada boneka yut. Voodoo bukan? Kelihatan. Bukan voodoo, boneka yang ini kelinci itu duduk di kasur anjir. Kocak. Oh, yang bisa ketawa-ketawa itu di ya, kamar kan? Sebelah kiri. Boneka bangke memang. Eh, possession-nya oh, apa ya? Coba sih. Gua enggak nemu apa-apa, Cuk. Apa monitor gua kotor. Lu ngeliat apa anjir? Ya, nyari possession gua. Gitu sih yoga monitornya kotor dia nyari apa anjir? Oh. Enggak ini kayak ada dust tadi lewat. Apa cuma perasaan gua doang? Kan dust projektornya kan enggak belum dipasang. Emang bisa dust sini dust lewat. Udah anjir tadi pasang di kamar itu. Siap. Durang tamu. It's always ya. Cepet banget anjir. Capture pot. Sumpah cuy enggak ada activity lagi anjir. Ah dua di sini dua 9. Oh berarti sini. 0,6 minus nggak? 0,6 tadi kata 0,6 tadi masih 0,6 0,4 4,5 ntar gua mana ini 4,5 5 gua mau coba search ya kan terario ah foto lagi nggak nih terario hear terario Harir. Ini kayaknya hantunya alone deh. Hah? Hantunya alone, nggak bisa berdua, mesti sendiri. Lu mau coba ngobrol sama dia? Ogah, nggak makasih. Nih, ogah langsung. Ya, tadi ada tugas nih. Harir.
gue persiapan kalau misal ada setan nongol. Where are you? Nah, dengar nggak? Ini nggak ada apa anjing? I'm close gitu. Ini nggak ada Ouija, tarot, ududol. Nggak nemu loh, asli nggak nemu. Mirror? Nggak nemu loh, serius. Enggak. Dari tadi gue nggak nemu anjir. Coba nih gue cari lagi nih. Pasang video. Karena ini Milo Street kali. House kan? Iya. Gue nggak kelihatan apa-apa ya. Jadi gue pasang dulu deh. Gue gak nemu apa-apa soalnya. Pokoknya carinya pakai mata ya. Damn, di roasting. Gue nyari pakai mata anjir. Damn, di roasting. Ntar gue kan tadi kan udah nemu tulang gitu. Nah ini tadi. Hati lo. Gue cari jodoh anjir. Lagi ya. Kretek-kretek. Eh, ghostwriting bang, ghostwriting teman-teman. Eh, gue dengar suara suara tulisan. Kaget gue, what the fuck. Gue kira hantunya sialan. Soalnya IMFS bunyi. Iya. Oh, si Bunda sebelah gue. Ampun. Ghostwriting, ini nggak bisa nggak cepet. Ya. Bukti lainnya gue nggak nemu loh. Musik box gitu, anjir. Are you gay? Ah. No, you. Langsung dibahas kayak gitu soal setan. Why are you gay? No, u. Why are you gay? Eh, buset nih orang katanya gaming juga. Why ya. Cuman gaming-gaming rumahnya berhantu anjir. Triple monitor lu dia lu. Koget gua. Foto-foto. Gua nanyain why are you gay malah foto, nyalain foto, TV. Foto-foto tuh. Foto. Udah. Nice, udah. Set gak sih? Tuh, HP bunyi tuh. HP. Mana HP? Dimana? Ini bukan sih. Eh, MF5 anjir sini malah. MF5. Nah, bagus. Iya. Udah dipotong. Oke, setan udah ketemu ya. Spirit udah. Udah belum? Spirit. Ya ampun, hebat banget. Ezit banget, profesional begini, profesional. Ya elah, Dek, Dek. Pe, Fudu kali, Fudu di kamar biru, BTW, baca chatmu. Fudu di kamar biru, lemari bawah, kamar biru. Mana kamar biru? Lemari bawah, sabar, kawan-kawan. Apa? Lagi fokus ya, sorry. Lemari biru di musik box sebelah pintu masuk. Ada nggak tuh? Di lemari kamar biru. Kode di kamar biru di lemari bawah, musik box di sebelah pintu masuk. Astaga. Kode di kamar biru di lemari bawah. Kocak ini di lemari. Enggak ada. Enggak ada. Di sini enggak ada. Ini coba itemnya. Pintu masuk. Mana? Dia malah nggak smooth. BTW, selamat datang Warcraft Girl 2 Easy. Easy for ends. Oh ini kah? Ini bro. Apa nih? Ketemu. Ini. Oh thank you Warcraft. Kamu jadi moderator ya Warcraft. Kamu udah ngebantu. Apa sih? Mana? Emang ada ya? Ini nih, musik box. Sebelah ini anjir. Musik box. Wih keren. Sebelah kita anjir, kita dari tadi muter. Tahu. Thank you Warcraft. Kamu GG Gaming Warcraft. Iya ada. Ada nih, gak nemu nih musik box ya. Kamu gigi. Udah dipoto belum? Gua enggak megang. Gua foto deh. Dah. Activity. Apa tuh? Lampu kah? Apa? Mana sini? Malah 5 anjing. Gua foto. Malah 5 anjing. Mau dimainin enggak musik box-nya? Mainin lu di tempat gua sih, tatar dulu gua ambil smartstick dulu kalau lu mau. Tiba-tiba moderator sama-sama, Bang. Gampang ya guys jadi tenang. Moderator. Di sini jadi moderator gampang kok. Channel ini. Ayo mau dimainin enggak? Itu tuh activity tuh. Gua foto. Ah, dapat 3 tuh. Ah, interaksinya foto bintang 1 doang, bangke kejauhan. Ya Allah. Gua foto setan dah. Oh, itu enggak mana-mana. Kamera gua habis anjir. Dapat enggak? Dapat, tapi bintang 2. Dapat kan? Aman ini bukan itu. Anjir di situ. Aman setannya itu. Dia ngapain itu? Cok, kocak lu ngapain deket-deket fotoin sih? Fotoin Jan, foto lagi Jan. Ya. Bego, kamera gua habis, kocak. Ya kan udah kepoto ghostnya. Enggak apa-apa bintang 2 deh. Ah, ini masih ada satu. Kenapa enggak bilang? Ih, pintunya. Cari tempat sembunyi dulu kali, Bang. Oh iya, ini tempat sembunyi di mana?
Di garasi, garasi. Garasi ada. Di garasi ada garasi dua, ya? Ada dua, ini, ada ini, sini nih, sama sini. Ini palang sini nih. Ada dua nih, sini, ada sini gue. Sama itu tempatnya sini. Ya udah gua udah lu pada keluar aja, gua mau mainin nih music box. Music box mau gua mainin. Eh enggak itu. Ya, kita... Enggak kalau lu keluar hantunya enggak akan kepanggil juga percuma. Ini udah hunting noh. Guanya ngumpet kocak. Hantunya hunting sekali, udah di prevent pakai apa? Pakai crucifix. Oh udah. Kalau udah ke foto, di foto lagi enggak kemasuk. Oke. Iya, enggak masuk, makanya gua bilang kan tadi. Udah lu pada di luar aja ya. Gua mau mainin music box. Gua mainin music box. Taruh dulu. Ini foto garam dulu, Bang. Lumayan duit nih. Hehe. Hehe. Yeah, boy. Ayo, mana? Injak. Gak lewat dia bangke. Tadi setannya jompo kayak tayo lagi. Bukan. Gua tibek lu. Itu di kamar biru juga ada di sebelah lemari. Bisa iya, ngumpet di situ ya. Ya udah. Iya. Nanti kalau misalnya udah mulai main music box aja. Main aja. Di... Udah. Diinjak. Foto. Sabar. Dah. Gua foto. Dapat dong footstep, gila kali lu. Gila. Dapat kan? Gila, gue jago banget. Bentar. Soalnya keluar aja. Gue mau main music box. Gue sering tutup juga, kocak. Sabar. Oh iya, ini kan ruangan hantu juga gak sih? Gue gak jadi deh. Modar. Larian. Run. Run. Run, bicas. Anjir. Lari, run, bicas. Run. Gua puter-puter lu. Mati anjing. Bang kok mati, Bang? Habis, Bang. Aduh, Bang kok mati, Bang? Oh, anjir. Pulang aja, tinggalin nih. Ya tinggalin enggak. Lumayan kan dia ada hantunya, ada temennya, cuy. Kasihan. Iya, oke. Level berapa, Bang? Coba nanya level 17 tadi. Gila, perfect game sih. Anjir, gua mati dong. Stamina gua habis lo tadi. Ya gua juga ya, kita berdua doang. Gila survivor kita guys. Living room bisa sembunyi. Astaga, iya gua gak kepikiran, kocak. Tapi lu masih ketahuan sih kan, harus kabur dulu. Ah, anjir loh. Iya, lu kudu puterin dulu baru bisa sembunyi. Iya. Tadi soalnya lu masih dikejar kategorinya. Gua tadi big brand-nya gua puterin tadi. Ghost Hunt 1. Gua jadi tumbal dong, bangke. Aduh, seru guys, gila ada yoga. Oh, kok. 101 itu kalau hunting langsung ke sana aja, tapi kan harus kita iniin dulu, harus kita pancing dulu kan. Profesional lagi, yut. Kita yeah. Kita pelan-pelan naik, yut. Kita pelan-pelan naik ke nightmare lah. Tapi sebenarnya itu sih kayaknya kita harus mulai gergetan dikit ya, kayak tadi kita harus mencoba ketemu Diogen, Bang. Ketemu Diogen. Kita Diogen belum pernah. Hampir belum tadi pernah. kita hampir. Tadi kita hampir doang. Kalau sama si Udin tadi kan main berdua tuh. Kalau tadi bukan Raid itu Diogen sih. Kalau tadi bukan Raid. Diogen ya. Soalnya kalo tadi evidence-nya udah padat parah. Satunya ada Dogen. Dogen anjing. Doge. Pernah gua ketemu Dogen kan? Yakin nightmare. Hah? Yakin lah. Nanti apa? Kita nightmare tenang. Ini kita profesional dulu. Kita kalau nightmare tuh ngepet doang. Aduh, gila. Karena temer tuh ngepet doang. Oke, nightmare. Yakin, guys. Sebenarnya mah daripada itu kita kayaknya harus belajar itu deh, kayak belajar pertahanan deh daripada asal-asalan main nightmare gitu. No, dia ngomong jangan pernah ketemu Dogen, ntar awalnya serem di akhir cari sendiri. Emang dia sering hunting apa gimana sih? Apa sih yang mana Diogen gua pernah ketemu itu dia Diogen. Dia itu lu ngumpet dia tetap tahu dia wallhack. Oh, hantu yang wallhack tapi dia slow parah jalannya. Oh, gua pernah ketemu Diogen. Itu lu kalau ketemu Diogen lu jangan ngumpet, jangan pernah ngumpet ya, lu kabur dong jadi ya kita ya. Lu harus bisa looping, lari pelan-pelan, larinya pelan-pelan soalnya looping. Dia kadang kencang kadang lambat gitu loh. Jadi ya. Jadi kayak awok-awok gitu kan. Ya, dia lambatnya tuh nih misalkan gue di sini nih.
gue di sini. Nah, sini gue ngelambat gitu. Gue di ujin. Lambat. Ya, pas udah sampai sini jadi lambat. Lu berdua kenapa serasi gitu anjir cosplay setannya? No nightmare cuma ada 2 eviden bang, harus dites hantu yang ada kencang lebih tepatnya tuh dia. Kan kalo apa sih namanya? Tuh, great mind things alike ya. Ya enggak. Great mind things alike ya. Katanya harus ditatap baru dia lambat, harus dilihat. Enggak harus ditatap sih kok enggak salah, yang penting mah enggak harus. Dia ngomong kalau ditatap lambat kok. Enggak harus ditatap, yang penting dekat sama lu. Sama lu dia lambat. Ada summoning? Enggak ada. Adanya mana queen, lu mau mainin mana queen? Kocak mainin mana queen, gimana ceritanya anjir? Jadi nah. Doll gitu. Doll. Eh, cara itu gimana sih? Ayolah, mouse gua double click dong. Astaga, baru mulai. Mouse lu double click gimana dah? Oh, 5. Langsung 5. Iya, langsung. Gila, lima. Gila, mulai. Mantep banget adik-adik. MF gimana? Level 5. Di dining room. Di ini ruang ini. Butuh apa aja sih? Bintang 3. Freezing. DMF, escape, capture ghost. Capture. Freezing adik-adik. Hah? Freezing. Iya. Oke, freezing. Buset, DMF freezing. Tahu revenant kebalikannya loh. Lihat aja terus. Oh, fudu, gue nemu fudu. Nah. Enter. Kalau revenant kenceng ya lari yang kemarin ya? Iya, kalau revenant kalau dia ngeliat lu larinya kencang banget Revenant. Kecuali kalau Revenant gak ngeliat, gue dia bakalan lama banget lari. Lu cepet-cepet lompat aja. Taruh card di living room aja. Udah. Kita udah mau tarot kok. Kita udah mau tarot. Capture photo of the ghost. Take a member. Escape and ghost during run. Tarot kan voodoo. Kita udah mau voodoo kok. Tadi di mana itunya? Voodoo-nya ada di garasi. Nggak, bukan. Coba nih gue. IMF5-nya di mana tadi? Di sini. Dining room. Oh, iya. Dining room. Gua pindahin itu. Ini coba gua ituin ya, spirit box ya. Gua tes. Anjay, kameranya ngebug. Taruh dulu sendiri aja. Iya. Bradley Knight. Oke. Ya udah kocak lu, awas bangke. Iya, sabar, cu. Ada krek. Center gua mana, cok? Oh, ini. Kocak center lu yang jatuhin sendiri. Nah, lupa gue matiin. Are you here? Give us a sign. Goblok, tau lu. Klasik. Klasik joke sendiri. Knight. Are you here? Misi bang, numpang naruh buku bang. Ada kerak kan nih. Gak apa. Revenant kalau gak dilihat kita lambat. Kalau dilihat kenceng kita kebalikannya dojin. Karena dojin tuh kayak caper. Knight, are you here? Diliatin itu. Diem sih lu bangke. Kok. Kayaknya ada Bradley Knight. Enggak, IMF ditaruh mana enggak? Di atas meja di makan. Di sini, meja makan. Oh. Bradley Knight. Bawa lagi. Bradley, give us a sign. Bradley, give us a sign. Bang, kata orang tiga kita bakar bareng kalau PC udah ada ya udah. Ayo Dimas. Give us a sign. Lu kocak, awas bangke, gue lagi manggil. Malu lagi nyari, dia. Gue lagi nyari IMF mana anjir. Ini IMF nih, Tuh IMF tuh. Oh ya, sorry. Ingin biar romantis gue taro lilin ya lu berdua. Ah iya, dating. Dah, lu ngedate Ada The Twins gak? Lemari The kamar Twins itu belum pernah ketemu. Lemari kamar ya? Enggak, itu tempat ngumpetnya. Hah? Lemari kamar. Apa? Tenang dia, tempat ngumpetnya. Lemari kamar. Itu doang. Bradley Knight. Bradley Knight, give us a sign. Kita jadi pelayan aja. Biar mereka Bradley Knight. Ghostwriting, sumpah demi apapun ghostwriting. Kita sudah nemu kawan-kawan setannya. Foto writing. Anjir, foto jangan lupa. Ah, mantap. Berarti okay, kita setannya dapatnya. Berarti kita setannya set. GG gaming adik-adik. Lah ditiup lagi dong. Ngakak tiba-tiba hantunya cowok gimana? Bukan jurnalnya Wolf mau lihat hantunya apa ya. Ini udah dapat kok, udah dapat set. Udah dapat set. Oh, si tukang itu anjir. Si tukang cil ya kan. Kok mati sih?
Dani, lu katanya mau candlelight dinner. Gak mau gue, gua udah ketemu setannya. Udah gue set upin tuh pakai kita lilin, mau ya itu kan? Enggak? Mau salib. Mau objektif kita belum foto-foto ya. Si Wolfcraft ini nanya, "Kok set kamu kok lagi baik? Emang set biasanya galak?" Bukan, ghostwritingnya tuh yang lama banget biasanya. Ya, ini tumben banget. Ini tumben banget cepet tanya. Iya, Syed, tumben kamu baik asli sumpah Syednya. Bawa itu dong. Iya, gua. Ini UV si Yuda udah. Itu berarti spirit box enggak butuh kita buang enggak? Ya, foto gimana? Kamera foto. Kita siapin. Kamera udah gua pegang. Gua sekalian patroli dikit ya, guys ya. Set itu susah ngasih interaksi. Tuh UV nih. UV mana UV? Di sini. Mana anjir? Di sini. Enggak ada anjir. Enggak ada. Apakah ini footprint gua foto ya. Nikmatin dulu gerak. Mana? Belum kelihatan, Bro. Nih sini nih, di gua nih. Di bawah. Satu lu, aja, Cuk. Lu gua foto, bangke. Lu enggak ngomong kalau ada kamera, bangke. Ya, lu aja. Kalau kita sanitinya masih banyak dia enggak ngasih interaksi. Oh, ini profesional sih ya, wajar. Gak ngaruh sih sebenarnya sih. Jangan dicontoh adik-adik. Ini cuman dilakuin oleh profesional ya. Apa, Yud? Garam masih ada kan? Bangke Fadli. Gue jadi keingetan si Yoga kemarin. Gitu kan. Lemari bisa sembunyi dari pintu masuk lurus. Oh iya. Lemari yang itu kamar. Iya. Apa lemari yang ini? Kalau lemari yang enggak, bilang jangan foto garamnya dari jejak kakinya. Iya, udah nemu. Tadi malah double fotonya. Ini brother. Gua bawa garam lagi, brother. Taro cok poin, brother. Kayak biasa. Foto bukunya jangan lupa. Iya, lu buku udah dipoto. Udah enggak sih? Udah. Oke, okay, mantap lagi gaming. Ada interaksi itu, tuh. Di mana? Bukan. Nih sini nih. Gitu nih. Berhasil. Gua foto ya. Ya, udah foto. Oke, sip. Tadi Taro udah ada foto. Interaksi ya bintang 3 adik-adik. Mau main voodoo enggak? Nih, dia enggak step lagi, Bro. Bro. Nih kelihatan jelas nih sekarang nih. Mana? Ini kelihatan jelas nah. Nah, udah. Dapat enggak? Sekali lagi ada lagi. Enggak tahu. Udah. Udah gua foto lagi. Habis kameranya. Ya bintang 2 tapi terakhir. Ya bintang 2 doang kocak gua berdiri. Udah, gua main voodoo. Ini... Awas. Nah, foto aja deh. Ya enggak dapat mah. Voodoo gua pegang. Nah. Ini voodoo ini gimana? Tusuk ya? Pindahkah mending main voodoo hantunya? Ini crucifix dari taruh sini belum? Gak tau. Escape the ghost. Siapa yang mau escape the ghost? Mending lu aja, Cok. Mending lu aja dah. Lu yang ngerti, anjir. Oh iya kan, pasti itu kan, Kak. Apa sih? Salah satu bakal nusuk hati. Jadi ya itu. Lu di mana, kocak? Iya. Lu main tuh, gue gak mau. Kita main di garasi aja. Kamu kan streamer, Bang. Ya, kita main di garasi bertiga. Ntar kita larinya ke boys room ya. Boys room ada? Ada tempat sembunyi kan di boys room. Oh iya. Boys room itu di mana? Ini boys room. Yang tempat bayi, tempat bayi. Ini. Gua ngambilnya sebelah sono aja dah, yang di sebelah ini. Ini kan lemari kamar. Gua bilang lemari kamar sih. Emang di sini ada ya? Ada, di ujung tuh. Oh iya, ini ada. Ya, ayah, di situ juga boleh. Kok sini kok babi-babi. Kan kita lagi di dulu kan. Iya. Yang di sana ada krek-krek. Jangan foto lain objektif kalau nanti enggak mau. Main di mana garasi kan? Iya. Di sini. Kalau bilang hati, kalau yang ketancap hati, teriak ya. Ya. Gila guys, pertama kalinya ikut-ikut. Kepala. Ya. Perut. Kalau hati pokoknya hati kasih tahu. Kepala kanan. Hati kiri, jantung. Lu diem bangke. Dapat bayi itu kemungkinan bakal ketahuan bang. Oh, ya udah nanti kita looping aja barengan nih. Nah, kan dia ada semusnya. Perut kiri ya. Awas kocak aja nutupin voodoo gua bangke. Pipi. Terus
lu jangan temen pake gue bangke kocak rambut lu bau, lu belum nyampo ya. Ah, tangan, tangan kanan aduh sama amat, gak ada pendapat. Kaki kiri gergetan anjir. Hati sini bro iya yeah. Deket gue bro, hati tuh hati, lu bilang lari-lari ya tuh. Gua bilang lari-lari ya. Lari adik-adik. Ah, mati gua aja mah. Mati. Ah, mati gua. Oh, lu ya. Apa mati? Gua mati anjir. Iyan. Ya Allah, hari-hari tumbal. Tempat main bodoh ada tempat sembunyi. Enggak, ini kuenya suruh escape. Ya, escape-nya enggak berhasil dong. Enggak berhasil. Iya, enggak berhasil. Ya ya udah, kawan-kawan. Ya suram. Eh, padahal di garasi ada tempat nyumpet loh. Aduh, suram banget kita. Sekali lagi. Kita mau masuk ke Yud. Tapi Yud aja mati, bangke. Enggak, gua gak mati. Enggak, ini Yud masih ada. Lu, pada sesat-sesat amat sih, malah gue yang tumbalin. Gak tau. Larinya bareng kan? Eh, ada smooch lagi gak? Gak, ada smooch lagi gak? Masih. Gua mau coba deh. Tiga. Gua mau coba. Tau, gak tau itu setnya kenceng, bawa celurit dia. Mau tawuran kali. Gua mau coba deh, mau belajar gitu kan. Pas udah deket lu nyalain. Gua ngikutin lu pada. Tadi masalahnya udah ngikutin orang yang ngebakar anjir, tapi kok sanity kita berapa sih? Ya? Masih 50 kok masalah. Gua lihat. Dari lu sono pada itu aja. Iya. Ya udah ada sanity lu pada lah. 60. Si Yuda 51. Lah ada krusifik lu pada. Objektifnya apa aja? Objektifnya suruh escape ghost during a hunt, terus capture a photo of ghost. Ghost. Suruh ngepot namanya. Barley Knight. Anjay, Knight. Dragon Knight. Barley Knight. BTW Bang, Nightmare 1 mati masih lanjut. Nightmare 1. Nightmare 1 masih lanjut. Barley. Ya. Udah berapa sanity gua? Lu sanity lu 60 tadi. Ini gua ada di garasi kocak. Nah, ini di garasi ada tempat ngumpet. Iya. Lu sih tadi instruksinya enggak jelas. Kalau gua bilang lari ya. Iya kan lari, enggak kan? Salah. Kan lari. Fudunya mana gua mainin lagi kocak. Fudunya ambil lagi aja sih. Enggak bisa. Enggak bisa lah. Kan hatinya udah kaget gua cuk kereta anjing barusan. Gue kaget gue kereta cuma. Nah lo kalau fotonya full gak kecoret itu. Kalau fotonya oh gini pas hunting abang mati kemungkinan ada yang mati lagi. Itu mah nightmare. Eh tadi kalau nightmare ya nightmare. Kita bertiga mati ini, Jo bareng Jo asli Jo. Ini yeah. Ini profesional sih untungnya. Iya yeah, untung profesional jadinya tumbal satu. Tumbalinnya satu orang doang. Fotonya harus full tuh katanya si ini World Cup. Nah, udah penuh. Udah penuh masalah. Berlinan. Nah, iya, lu mainan pintu mulu lu. Tahu ah, lu ada di sini. Nanti next kita enggak boleh mati ya kawan-kawan. Tenang aja. Main berak lagi. Anjir lah. Terkadang peran komentar dibutuhkan ya kawan-kawan di sini. Makasih banget. Girl easy. Ini entar cuk pengen lihat Sanity Gaming. Lu berani amat sih main lampu. Tadi kita bisa ngumpet gak sih benernya? Bisa. Tapi gua enggak tahu kenapa lu mati. Kocak lu nyuri lari bangke. Ya kan lari, gua aja lari. Kalau Nightmare aku suruh kalian jangan bareng. Udah penuh, gak bisa foto hantu lagi, maka jangan pulin. Oh jangan dibarengin. Iya. Jadi, kita kalau Nightmare mencar ya? Kalau ngumpul ada yang mati satu, ya mati semua. Iya. Karena bakalan nyamber, kayak listrik aja. Kayak api sih, bukan listrik. Barley Knight. Panggil Easy atau Wolf aja bang. Oke, Wolf ya. Easy aja. Wolf soalnya enggak. Wolf soalnya keren panggilannya. Satiti lu masih 40-an? Gila 40.
Masih lama. Ayo, Barley, Barley, Barley. Sumpah gue pengen berak anjir. Anjir lah. Lo ke WC nanti lo bawa laptop lu aja. Mata lu. Udah lah, cabut aja. Gue pengen berak cabut anjir. Aja. Oh, cabut aja ya. Kasihin bocah lagi deh. Nanti lu join lagi kan? Berak dulu kan ya. Lu? Ya, bentaran doang. Okay. Lu ngapain kocak pek amat lu? Shade. Oke. Okay. Set ya tadi ya. Oh, evident gua udah gua isi kok. Kalau nightmare ya, ada satu hantu yang 3 evident dan profesional 4 evident, yaitu the mimic. Oh, the mimic berarti 3 orang ya. 4 evident. Iya. Ya, soalnya ada ghost orb di sekitar. Eh, kita enggak ada tulang game ya? Ah, iya. Tulang kita lupa nyari kawan-kawan. Udah lah ya, emang udah biasa. Oke, naik level 16. Ini. Ya udahlah, gua juga mau buang air dulu. Selagi nunggu nih orang berak. Aku solo dong anjir. Ya sok ya, aja kalau mau tunggu kita berak. Atau kan tunggu kita buang air dulu aja Yan. Ya udah gua tunggu, gua sekalian ituin apa ngobrol sama si Wolf nih. Anjay. Nah, gua berak dulu deh. Oke, bak lagi kayak gitu. Nanti ya Wolf, bentar. Ini lagi pada buang air. Oh iya, kita jangan lupa menyapa tetangga dulu ya. Menyapa tetangga kawan-kawan. Hai. Terus tetangga yang di atas jangan lupa kita sapa. Oke, sama tetangga yang di locker. Sudah ya kawan-kawan. Kayak orb gak termasuk kalau hantu ya ornyo atau hantu kalian harus yakin. Betul, andai Wolf punya game pasmo. Emang gak punya pasmo? Nanti 100 subscriber dikasih dah. Steamnya aja sini, Steamnya. Tanggamu itu bestiku, Bang. Emang iya, dia tiap hari aku sapa. Semoga aja gak suka ya. Kalau disukain sama setan, ini dah. Mereka aneh banget ya, guys. Sini, Steamnya. Menonton orang, masalahnya Bang Wolf gak dikasih download. Masalahnya Bang Wolf gak dikasih download. Oh. Ya udah gak apa, jadi instruktur aja ya. Instruktur pribadi. Ini kita trick shot dulu ya, Wolf. Aduh, kocak jatuh. Aduh, jatuh lagi. Satu. Dua, jatuh. Jatuh. Kocak. Aduh, jatuh lagi. Aduh, jatuh lagi. Aduh. Aduh, jatuh lagi. Nah, aduh, kocak jatuh. Nah, aduh. Ya, jatuh dong dua-duanya. Udah biasa dekat Linda. Aduh, lag banget keyboard bang. Main basket aja, bang. Nih, lihat nih 3 point nih. Ya. Ya, kocak. Nih, kena. Nggak bakat banget main basket. Bangke, bangke. Nah, mantap masuk. Nggak masuk dong. Oke, ituin. Kocak nggak masuk-masuk. Idih. Depan mata lo nggak masuk lo. Abang boleh tanya jenis hantunya. Dari bawah bang lemparnya. Emang iya? Bisa gitu. Oh iya. Oh, mantap sekali Wolf. Kita harus bikin top score ini. World record. 6. 7. Ini udah 7. 8. 9, kita harus 10 ya kawan-kawan biar GG Gaming.
9 10, mantap sekali. BTW yang di atas tuh, BTW yang di atas tuh adekku. Yang lagi ngintip tuh adek kamu, Wolf. Itu ini deh, sekarang kita ngobrolin setan aja ya. Ngobrolin setan. Kan setan setan yang gampang di looping gitu. Kan pas lagi kemarin sempat main sama mereka berdua, ketemunya Tayo ya. Ketemu Tayo itu kan, kata Tayo kan setan slow tuh. Itu selain Tayo ada lagi enggak? Yang jadi tulang tuh nggak kenal, iya itu memang nggak, bukan orang sih, bukan personel dia, soalnya nggak agak ada interaksinya. Yang gampang diogen sih, nggak pernah nemu sih diogen serius ya. Yang paling ngeri katanya demon ya. Demon apa siapa gitu? Okay, guys. Pertama tuh. Ah, udah lu. Nanti juga bisa karena ada lampu elektronik dia lambat. Oh, jadi kalau misalnya kayak disenterin dia jadi lambat gitu. Lu kata DBD enggak anjir, enggak gitu. Stun. Itu mah DBD anjir. DBD mah kestun itu, bukan lambat. Demon yang ini keren-keren. Terus kayak hantu tuh, hantu. Hantu kita belum pernah nemu ya, Yud ya? Pernah, pernah. Lu sendiri kali, bukan sama gua. Gua enggak, ya gua enggak kita pernah nemu solo aja. Sih atau enggak sama teman gua yang lain. Oh, hidupkan lampu ruangnya biar lambat. Jadi setannya random ya. Emang. Tapi ada Raiju juga Raiju juga bukan demon aja. Itu kalau Raiju ngeri cuk. Ada benda elektronik bakal kenceng dia. Nah iya, awal-awal bikin kesel. Iya kemarin tuh jadi main nih sama si Yuda-Yuda ini. Yuda-Yuda ini aja. Itu sama si Yuda sama si Yoga ini berdua. Itu setannya Tayo, dia gak mau ngehunting anjir. Sanity pal udah habis anjir, gila emang. Sanity udah hampir habis, udah 20 malah nih, 20% ya. Iya, taunya butuh 15 anjir, gila emang. Dia enggak ngehunting, gila. Bang rebet memang. Ayo jalannya jongkok begitu lemot. Di live stream lu belum ada yang nyantol, Yud? Belum, gila, sedih. Sedih. Ya lu gerak dulu dong, itu lu nyatu sama Yoga. Kayak anjing. Kayak awal-awal banyak interaksi dan hobi interaksi, lama-lama dia menua. Memang ya sesuai ya. Jompo. Nah, ini dia udah nih si Yoga nih. Si Yoga udah gerak. Iya, nentu jompo. Itu 15% sanity, gila emang. Menggokil. Itu sumpah ya. Bedanya 30 udah singkat gua. Ya makanya awal-awal kencang dan lama-lama lambat. Memang sih. Iya. Eh, coba ganti map aja. Willow. Bener-bener. Nanti kan Tangle. Ridge View boleh. Ridge View. Ridge View. Oke. Ridge View juga boleh. Kita ganti map aja kawan-kawan. Season enggak boleh. Dah, gas. You use your equipment to look at the ghost and find the evidence. Be careful of the dark. The ghost can sense you. You work in the dark to show the light. Anjay. Step into the light. Ada assassin dulu. Oke, garam, ghost event, foto. Foto mulu anjir. Kunci rumah lo. Ya. Semua setan bisa jongkok, astaga random amat.
Gila, berak gua mencret. Kocak, gak usah gue diomongin juga kali. Eh, tulang halo. Baru masuk. Baru masuk dari tulang. Oh, di sini 9 nih. 7. Dan ini profesional. Eh, di kamar sini, di kamar sini. Di gua 6. Profesional semua ruangan dingin anjrot. Lu nyalain dulu. Semua ruangan dingin. Eh, kan generator belum nyala, cerot. Chill, yeah. Chill, man. Ya panik. Eh, lu ke basement bukan enggak? Di sini lokasi-lokasi ini di mana aja, Bo? Oh, ya udah, gua ke garasi. Udah nyala ya. Ke lokasi yang cursed item ya. Garasi bisa ngumpet. Garasi ada locker. Di bawah juga bisa ngumpet di lockernya ya. Cursed item kocak. Bukan tempat ngumpet. Ya, kan ya, info. Gua nyarinya tempat ngumpet dulu, gua bodo amat. Taruh kartu ada di sebelah pintu masuk kanannya, tapi jangan ke dapur. Di sini enggak ada tarot. Pintu masuk sebelah kanan. Lampu mana sih? Enggak ada. Tarot enggak ada. Oh, ini. Di lemari enggak ada. Nah, TV nyala tuh. Enggak, canda. Kocak lu. Mirror ada di depan mau ke basement. Mau ke basement berarti kemana tuh? Wah, oh, ini ya. Kamu tahu banyak ya, mau mabar gak? Enggak, dia katanya enggak bisa download. Ya, apa? Lepet kamu kentang ya, astagfirullahaladzim. Weh, bro. Chill, bro. Maaf. Gentol lu ini. Eh, bisa ngumpet sini. Terus ya, di mana lagi? Mirror gak ada. Hold up. Kok tadi gue kayak ngeliat ada itu ya, kabut-kabut ya? Iya, ini. Eh, mana kok? Freezing sini, freezing, Jan. Freezing. Sumpah, lu sini gede gak? Tuh, ada... Minus, cok! Iya. Demi apapun, minus. Iya, di sini. Freezing ya, freezing, terus... Eh, mana nah. Sih kok? Kok nyebar gitu anjir freezingnya? Bukan Oija, ya. Taro. Lu mana, cok? Ini di sini, mirror nih. Ini bukan mirror ini, cok. Ini mirror itu. Babi, gue kayak... Sini freezing. Iya, di sini freezing. Minus 9 nih, minus 9 ya, di sini. Berarti di sini ya. Bingung banget. Aduh, urangannya gini lagi bingung gua, cuy. Di kamar kocak. Ruangan ini. No, di kamar ya, minus 10, bangke di sini. Di kamar selama minus 10. Sama gua main pas mau phobia di ruangan itu doang tuh yang paling susah. Interaksi. Aku aja. Air. Ini nyala. Air nyala. Oke, udah ada gua foto. Iya. Kocak ini mati ini gimana kocak? Coba kita lihat fotonya ada dapat belum? Ya jiwa ah. Ah, bintang 2 dong bangke. Kok ya, bintang 2 sih? Lu, kurang lu bukan fotografer handal lu. Iya, skill issue Yan. Bukan itu makanya bangke buat kan ya? Eh, gua fotonya bawa itu ya kamera ya. Fotonya yang mana brother? Oh, MF. Yang ini. Fingerprint kah? Enggak, interaction. Interaksi doang ya. Tipi. Tar. Gua mau masang dulu. Tadi jawab ya? Where are you? Itu bukan setan doang yang keganggu, bangke. Orang hidup juga keganggu itu kalau lu manggil kayak gitu mah. Apa tuh? Yang lucu sekali ya. Kapan jadi pelakon? Dia aja udah jadi badut, cuy. Enggak ke foto dong dua. Oh my god. Tragis ya, gua mau. Cok, hunting dia, cok. Kagak. Pintu enggak ketutup. Gua Steven ya. Kaget gua bangke, Bang. Enggak ngefoto anjir, gua panik. nama map ini apa tadi, guys? Gua lupa. Rich view. Ke lantai 2. Coba nih ke lantai 2 ya. Jan, lu ketempelan langsung 50. Kan itu lu langsung 50 anjir ketempelan hantunya. Tempelan setan ya. Itu kah? Moroi kah? Enggak, Yurei kayaknya. Ya, kok enggak Moroi. Iya, Yurei. Kok enggak itu Yurei yang sanitinya banyak, ngefek sanitinya banyak biasanya. Enggak tahu sih, bener apa enggak. Di sini enggak ada apa-apa. Music box. Gua udah music box. Baru gua search anjir. Yure freezing guys. Makasih Wolf. Nemu music box Wolf. Kamu GG gaming banget Wolf. Sumpah ya.
ada dodge, ada freezing. Sopian kena ghost event sanity langsung 50. Terus hatunya cuma ada Yurei sama Oni. Oh, Yurei. Dodge sama apa dua tadi? Dua Yurei langsung. Kocak tadi freezing sama dodge. Oh, dua dong. Yeah. Yurei sama Oni. Ada dodge. Oke. Okay. Dua langsung Yurei. Garam gaming guys, garam gaming. Misi garam, sama... garam, 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 garam. Ada ghost orb enggak? Bentar. Ini kalau ada ghost orb nah udah fix Yurei, tapi kalau YM oh ghost orb kan apa gua bilang Yurei. Yurei ya kawan-kawan. Gua bilang ghost orb. Okay. Terawangannya harus kita speedrun ini. Gila. Ini bekas berkat sama oh, iya, kita dapat tambahan ya guys. Nih, confirm, confirm. Tuh gua taruh musik boxnya di sini tuh. Kocak malah gua buang. Eh, udah lu foto belum? Udah. Lu lihat aja. Eh, kita mau garam apa chubs? garam aja garam nih yang lu ngobat dulu aja. Iya dah. Ini nih kamera di bawah nih. Kocak gak mau gua. Tuh. Ya, gua drop. Dasar kamu slow hand. Anjir. Sanity gua ada. Oke, mantap 73. Ya, gua bawa glow stick. Siap. Gua juga bawa. Ini mau nyari interaksi enggak? Musik box-nya gua mainin nih. Enggak usah. Lu mau hunting. Oni MF 5 BTW GG. Foto setannya termasuk objektif enggak? Foto setan coba lihat. Iya, iya, iya. Lewat. Iya, iya. Oke, okay. Berarti kita ini salt dulu ya? Iya, sampai sisa satu. Ini salt dulu. Atau enggak gini, kita fotonya, foto hantunya pas lagi hunting. Apa itu? Gimana? Taruh dulu musik boxnya, taruh dulu, kenapa? Bujang? Gue jadi takut, cuy. Udah buang dulu gerak, gue takut aja. Iya. Kalau lu pegang, gue ngerinya sus. Tiba-tiba nyalain ya. Tiba-tiba kring-kring gak ada suaranya. Nah, interaksi tuh. Kamu mau mandi ya? Eh, emang? Aktifin apanya? Oh tadi udah gue foto BTW itu. Eh, garamnya ada kalori interaksi ya? Apa-apa lagi kan ya? Garam. Mana garam? Nanya gue. Oh, gue bawa glow stick. Mau jadi wota gue. Ah, elah. Gak ada bawa garam lagi, kocak. Mau jadi kota. Ah, elah. Ih, ada ha. Baunya sampai sini anjir, baunya. Info dari Wolf, Yurei mirip demon kalau gak salah. Iya, yeah, Yurei pokoknya ngefek sanity lu paling banyak yang kena gue si fan. Dong, langsung 60. Nah. Garam udah dibawa, nih garam gue bawa lagi dah. Itu lu bawa stick aja, cok, biar aman. Ya udah Yuda yang foto. Foto garam. Ya, bawa garamnya satu aja, Bujang. Satu aja. Ya udah ini gue buang. Nih. Lah. Lu enggak foto. Sini gue yang foto. Bawa, oh iya, dia itu ya, asuransi gaming. Iya, gue bawa menyan. Kalau dia yang ini ngasetin kalian semua ya. Iya, gue ntar kabur pertama. Aduh. Hai, ay. Coba garam ituin. Ini sama ini pintu depan. Glow stick udah bawa kan? Udah. Itu di bawah kaki lo no? Oh iya. Enggak lu pegang glow stick ya? Enggak. Tinggal oi-oi-oi-nya aja apa? Kring. Anjay. Nyala. Coba nyalain. Biar kelihatan ini ya footprintnya. Oke. Cari tempat sembunyi dulu kawan-kawan. Setan tuh. Dapat gua fotonya. Mampus lu, Dek. Nice. Mana dapat? Mana dapat? Nih, kocak tadi. Mana dapat? Foto lagi, Bro. Mana dapat? Ih, lu enggak bisa habisin anji. Ya. Tadi kamu. Foto kocak. Udah pulang aja lah, pulang. Pulang. Gak dapat fotonya anjir. Ya teman kita. Tadi ada setan. Pulang. Serius kawan-kawan, tadi ada setannya depan mata gua. Lihat reply. Tanya Wolf, ada setannya tadi depan mata gua. Cowok gaming. Serius ada setan. Tapi garma dapat sih guys. Udah ya pulang-pulang. Udah, pulang aja pulang. Serius tadi ada setannya asli dah. Kecewa guys. Oh my god. Gua serius. Kecewa guys. Haiya. Serius dapet tadi ada setan ya anjir. Ada setan tadi. Bangke bet enggak dapet loh. Tadi ada. Lu lihat tuh lu baca komennya. Lu baca komennya tadi ada katanya. Orang
Ada setannya tadi, setannya botak. Tapi di foto nggak ada, Yan. Gimana, Yan? Itu gue foto udah ke arahnya. Langsung cekrek gitu. Itu ke depan pintu kali. Iya kali. Oh iya, kita menyapa tetangga lagi ya. Sebelum start gamenya. Hei, mana tetangganya kocak? Ah, itu dia. Nah, di depan kali itu kayak air. Yut, lu langsung level 30, Yut. Gue level 17. Ya, kan gua itu, Cok. Bermain aman. Ready, ayo ready dong kawan-kawan. Kita harus dulu. Cuman tunggu bentar. Tunggu bentar. Mau pipis dulu. Ya, dia sekarang. Ada. Airnya habis lagi. Gua ambil air minum dulu bentar. Ya, sok-sok. Halo guys, dah lampu dimatiin ya biar hawanya lebih enak. Woi, lu pada pernah kemana kocak? Apaan? Ah, gua kira gua AFK. Hilang siapa tuh? Fadli. Pak, jam segini kok udah jadwalnya turun. Ya, lah besok minggu aja. Ya. Dia aja kan tidur jam 1 aja kan langsung flexing, cu. Aduh. Ah, benar juga sih. Langsung. Guys, pada heran gak kenapa gua belum tidur jam segini? Pusi. Kenapa? Emang biasanya tidur jam berapa? Ya, bentar bang. Jam 11, jam 10, biasa. Wolf mana nih Wolf? Dia biasa jam tidur jam segitu. Sementara gua sama Jian tidur jam 1-2 anjir. Pas mau nih. Aku subuh. Subuh malah. Iya, enggak apa-apa. Hantu pasma unik. Nah. Akun Wolf. Oke, udah 60 sub. Thank you Wolf, udah ditambahin subnya. Hore, selamat ya. Mantap sekali, Wolf. Gua masih OTW ya kan. GG gaming kamu, Wolf. Mantap. Ayam berkokok di atas genteng. Mantap. Enggak merokok, enggak ganteng. Udah 60 sub. Oke, kita awal dari 60 sub ya. 60 sub jadi lama-lama 6.000 sub, 6 juta sub, 60 juta sub. Nah, kalau udah 6.000 sub ya itu orang-orang langsung ya kan. Yan, pinjem uang dong Yang. Gue lagi mendadak ya. Kocak, gue 60 sub aja udah kayak gitu. Gila, orang-orang dateng. Ada. Wah, sampai aku juga ya. Aku juga jago kok. Kocak, mauan aja lu bangke. Promot dulu gue. Iya, makasih.
Ya teman-teman aku memang random ya, omong wajarin aja. Ya Allah. Aneh dia memang. Cari aja channelnya namanya Yorega. Terus itu kan bisa dipencet kocak buka channel. Oh, bisa ya. Bisa aja oh, bisa, enggak usah capek-capek. Ya. Subscriber aku masih 45 tahu. Pastian nah. Apa? Nah, ini kita iniin subscribe Wolf juga ya. Kita sub balik. Oh, iya. Oh, kita iya. Harus fair. Jadi kita subs to subs ya, Bang ya. Ya, GB GB GB. Ada. Kaget gua ngeliat akun Wolf yang kedua. Video paling bawahnya Tom kan Wolf pakai akun deh. Lain. Anjir. Gabut aku ikut ikutan. Ada apa? Dikit. Ada apa kawan-kawan? Ada apa gerangan? Lihat akunnya Wolf yang kedua deh. Apa? Cek video yang paling bawah. Eh, enggak bisa diklik yang Blackpink. Oh, buka channel. Eh. Yang Blackpink. Iya, yang satunya yang Wolf Wolf no Wolf Wolf 2. Oh, keberatan ya. Guys. Ini kok tangannya guys. Satu Wolf 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 kamu tangannya buntung ya? Astagfirullahalazim. Bro. Jokes kamu kok kasar semua sih, Bro. Maaf, maaf. Astaga, bro. Oh, enggak, ini tangannya di rambut, Bro. Enggak kelihatan, maaf. Very direct, my friend. Eh, channelnya mana ya? Yang Wolf Wolf ini kah? Apa ada channel lain? Sebenarnya aku baik, tapi cuman suka keceplosan aja. Goblok kaget gua, tolol. Cih. Apaan itu? Cih. Gua aja kaget anjir, belum lagi lampuku gua matiin. Cih, anjir. Wolf, kamu nyari thumbnail pinter ya, pinter ngagetin orang. Hah, thumbnail biasa ya. Beda sama lu, lu di Bogor bangke. Hari-hari ngeliat kayak gituan. Oh. Sorry guys. Sorry children. Ini main gak jadi gak? Yaudah ayo guys bangke, tinggal lu doang kok. Oh gua. Gua dari tadi lagi lihat scroll-scroll beranda YouTube gua anjir. Wolf kamu nyari channel. Siapa itu yang 26 subscribernya? Ya itu baru 26 anjir. Emang gua kan kecil. Udah 26 udah ya, subs lagi lah biar bareng Bogor, bangke. Biar jadi kayak temen saya. Kocak lu, lu udah gua sub bangke. Sorry. Ayo gua belum gua belum subrek. Gua belum subrek Yuda. Ntar gua subreknya habis ini ya. Loh, kapan mulai, Bang? Dia udah mulai nungguin tuh. Ayo, ya, ready. Kita enggak boleh mengecewakan Wolf. Ini instruktur ya. Kita nih. Eh gua belum subrek lu, Yan. Ternyata oh, subreknya di akun akun sekolah gua anjir. Yang 3IA12. Betopok. Gue gundar gak gue subrek channelnya. Kapan mulai gua... nanti. Lu iya ya, gue kira itu anjir. Anak SI. Ntar bang, mau nyimak ntar pakai semua akun, buset. Gila Wol. Mantap sekali kamu Wol. Eh subs ke gue juga dong. Jadi Wol, kalau misalnya kalau bisa di sebelah aku nih. Nih, di gini. Thank you Wol. Thank you. Ayo bro, gue udah ready nih bro. Oh iya, sorry guys. Aduh. Ayo guys. Wah kamu ngebot akun ya teman-teman, bahaya. Besok minggu masuk. Oh ini kah yang tangan putus anjing. Man, what the fuck? Ini kita kamera, terus center, sama MF, MF, MF udah megang belum? Belum, ya gue udah megang. Nah, lu megang MF, terus gue bawa subs ya guys ya. Iya. Subs to subs si Yorega. Kunci, kunci udah lu ambil. Kocak kunci belum diambil, bego. Iya. Lu mau, lu mau. Lu tadi ambil lo. Ah, udah diambil. Yeah. Lu mau gue subrek pakai akun gundar gue nggak? Yang ada tulisnya 3IA12. Eh gue sempet itu sih. Berapa? Nonton Ian pakai akun itu tadi...
Coba kita lihat dulu ada tarot gak di sini. Tarot gak ada, aman. Gua apa ya? Musik box gak ada. Udah diambil semua aja barang-barang. Salah ya, breaker. Gua akun di sub akun ini akun gudar ya. Iya, ada itunya kan. Dot Dharma dot Aceh. Ada kelasnya. Ini gak ada apa-apa. Ada kelasnya ini. Ada bro. Oh Wija, ada Wija. Iya. Garasi mesin cuci ya. Udah lu foto. Udah dong. Bentar gue nyari tulang gaming dulu. Kayaknya si Yorega mah kita main moto aja. Ntar kita main hide and seek. Wah anjir. Pasti sih. Apa living room bisa sembunyi. Iya yang tadi ini yang tadi. Anggap gue pilih aku buka sendiri tai. Tolong ya udah yang buka. Tenang Wolf. Enggak bakal mengulangi kesalahan yang sama, tenang. Ngumpet di mana ya? Di itu bawah bisa, bawah tanah. Basement bisa. Buset bawah tanah. Kocak ada yang gampang kenapa lu milih yang susah? Ya, gua lagi nyari generator, taunya di garasi anjir. Kan gua bilang udah nyala, Bang. Iya, sorry guys. Ini kayaknya kalau kita main di Willow kayaknya setannya di living room terus. Ya bagus lah, cuy, enggak usah jauh-jauh. Mau gua coba spirit box enggak? Gua coba spirit box ya. Namanya ya, Anthony Belfield. Anjay, Antonius Ferrari. Beda itu teman kita. Ferrari. Anthony Belfield. Eh. Namanya Ferrari seriusan lampunya tim. Iya Ferrari. Antonius Ferrari. Coba dia pakai Oija tak pasti kan pantom. Suka itu. Dia pasti suka Red Bull. Ya. Yeah. Coba nih ya. Gua ngambil dulu Oijanya. Oija board. Oija kok phantom? Takutnya pantom. Dia ngomong. Ya kenapa phantom? Hah? Kok phantom? Pantom enggak ngejawab kah atau gimana? Phantom tuh ketahuan pas difoto terus ngilang. Enggak, yang tadi enggak termasuk ya. Matiin lampu kalau ngobrol. Oh iya. Gua lupa hal utama, jangan lupa matiin lampu kalau ngobrol pakai spirit box. Kan tadi gua bilang matiin lampu, Bang. Iya. Ini lampu ruangan juga. Enggak, ruangan iyalah. Ini aja. Gua coba tadi lu klik enggak? Belum, belum. MF5 enggak sih? MF5? Enggak. Anthony Belfield, are you here? Anthony Belfield, you there? You good? Anthony Belfield, garam cross. Yeah, man, you good? Anthony Belfield. Oke, ini kali ya, plastik. Nunggu. Gua bawa garam. Oh, tanya where is the bone, Pak? Where is the bone, mah? Oija. Coba nih ya, gua tanya nih. Ntar aja, Bang, main Oijanya. Kita cari dulu hantunya. Oh iya, cari dulu. Soalnya Oija makan sanity-nya banyak. Nanti ya, Wolf. Kita cari dulu hantunya. Ini di basement dah lu cek. Mau ngecek apa, anjir? Eh, gua kira anjir. Gua kira bukunya lu ditulis. Lu enggak usah AEA bangke. Gua kira bukunya ditulis, taunya gua udah di basement kocak. Kok gitu sih? 11 di basement. Gua lagi di basement masalahnya. Goblok lu. AEA aja lu babi. Kaget gua lagi nunduk begini depan mata gua manekin anjir. Lanjut. Jangan lupa goodbye, iya. Oh, goodbye. Malam kemarin, bro. Ini bro. Oh, disini, freezing, bro. Freezing. Yeah, freezing. -8. Freezing, evident, freezing temperatur. Dari kemarin malah main hide and seek, tau Wolf? Iya, yeah, karena kami pemberani. Iya ya, real man take real risk, kawan-kawan. Jangan lupa. Siapa di sini cita-citanya mau main cingumpet sama hantu? Kemarin malah hide and seek. Oh iya, kok pindah gitu ya? Lo kenapa anjing? Where are you? Gua gak bawa. I'm behind you. Where are you? Basement bisa sembunyi di tempat sampah. Iya, tadi yang gua bilang. Sound on board anjir. Apa? Spirit box ya, kawan-kawan. Ngejawab dia? Iya. Ah, yang bener lu, yuh. Iya, beneran. Evidence spirit box pintu
Pintu. Nggak ada fingerprint. Lu masih mencet V, kocak. Suara lu double. Eh, sekarang kamera. Step. Ah, dapat lu. Syukur lu. Ah, dapat lu, syukur lu. Eh, ini. Garam. Itu dan jejak. Udah, gua foto. Dapat enggak? Gila, gua jago banget, guys. Buat tewa kalau sembuh jangan lupa matikan lampu. Iya. Ini adik-adik gua bawa salib. Gua baru tahu ada hide and seek. Nanti dia ngitung Wolf. Ya, 5, 4, 3, 2, 1 gitu kita kabur ya, langsung. Kita mumpet. Kita dikasih waktu sama dia. Tiba-tiba aja. Bawa yang bakar-bakaran dong. Kapten. Bawa yang bakar-bakaran. Ini, bro, enggak ada yang bawa IMF tadi pas apa? Pintunya dicekrek. UV center maksudnya bukan red. Ya Allah, kencang banget itu geledek. Gue liatnya juga kaget sama geledek bang. Masa geledeknya tuh gak mau? Eh 5 cok, langsung 5 loh gue lempar gitu kan. 5 anjir. Kocak Evidian 5. Twins, MFF5. Oh my god. The twin loh. Apa sih? Mau foto-foto. Tunggu. Ini hijau. Nah, foto-foto kita dapet The Twin kan tadi si Wolf nanyain, udah pernah dapet The Twin belum? Udah. Nah, ini. Ini The Twin nih Wolf ya, yang tadi nanya udah pernah dapet The Twin belum? Ini The Twins nih. Dia bisa ada di dua tempat tuh. Huntingnya. Bete anjir masalah. Ya udah kocak, ayo ini main Oija dulu. Sabar ngambil bakar-bakaran. Sanity below 25%. Yaudah. Nanya where is the bone, nanti lampu langsung pecah gitu. Enggak. Tanya where is the bone aja ntar. Nah, abis itu kita bawa ini buat mastic. Gua udah bawa. Ada. Nanti dia ngikutin gitu, dia nonton kita. Enggak lah. Ntar si Oijanya ntar ngasih tunjuk di mana ruangannya. Kayak misalkan master bedroom, ntar kita ke sono. Berarti kita di sini aja ya? Ya, fotonya masih kopong. Ini jadi yang jadi. Enggak kocak ini Oijanya. Enggak, ini bisa masuk gua, bisa ngumpet situ. Lupa gua aktifin. Tar dulu, Cok. Enggak gua. Hunting bro. Lampu udah lu matiin belum? Udah. Bisa lu di hunting lu bangke di situ. Masalahnya kita nggak tahu nih hantu yang satunya ada di ruangan yang mana, yang satunya kan di bawah tuh. Lu nggak ngumpet kan BTW? Yaudah. Gue sama Yuda ini. Ada Yud ya, depan di sebelah kita Yud ya. Udah. Ini Oija masih gue pegang anjir. Udah bro. Udah huntingnya. Udah. Lu di mana anjay? Di rak. Rak. Pas banget anjir gue lagi searching buat ngumpet. Gue udah suruh replay ngikutin Yuda. Bang kalau diaktifkan bisa aja pecah. Iya itu kalau enggak itu. Kita foto-foto dulu. Sekalian foto. Lu mau foto gak? Gua bawa. Dua-duanya gak? Where is the fucking bone? Where is the bone? Bathroom. Itu tuh. Goodbye-in dulu. Oh gak, aman. Saklar, generator. Gua goodbye-in dulu ya? Iya. Ya goodbye-in dulu. Masih bisa dipakai enggak kalau goodbye? Masih. Masih lah. Coba. Han. Bang, hunting bang. Han. Lu panggil Rehan. Pintunya ketutup langsung. Ya, cara tahu hunting apa enggaknya, pintunya ketutup. Kamera gua ngeblur ya. Buang kamera. Lu jangan sampai kamera. Udah gua buang. Bego, mati gua. Senternya kocak. Siapa nyalain senter itu? Gua. Kocok. Ah, mati gua, Cuk.
Mati lu, Yud. Enggak. Clear? Enggak kan? Clear? Udah. Aman. Clear deh, aman deh. Clear. Sumpah okay, itu. Mantap. Smooch clutch anjir, Ju. Amat. Smooch clutch. Clutch anjir untuk gua bawa smooch. Pada di mana, Cok? Di luar. Goodbye. Oh, goodbye. Udah, goodbye. Itu foto tulang. Bedroom. Tadi gua mau bawa, gua mau bawa smooch lagi. Di bedroomnya, bedroom mana, kocak? Yalah. Wah, gila guys, clutch pertama kali. Mana? Itu tulang. Dah, udah gua foto. Ambil. Udah ada gua ambil. Ayo, bentar kita nge-spam foto dulu kawa IJ aja. Run. Jangan. Jangan gimana? Pakai garam kan bisa. Tapi kan gua di bawah masalahnya. Garamnya habis. Sumpah, anjir tadi clutch anjir itu. Anjir. Ini gua goetin lagi ya. Smash dik. Oh my god, untung gua bawa lu. Oh my god. Kalau enggak mati gua. Gua ganti center, senternya nyala anjir. Bangsul pada dimatiin. Mending kita ngepil dulu deh. Mending kita ngepil dulu. Oh iya, 56. Lu udah punya ini belum? Goodbye. Kita ngepil dulu ya. Yan. Oh, kebakar. Ke tempat yang tadi kita. Iya. Ya lu goodbye-nya belum kelar tuh berarti. Iya, belum. Langsung kebakar anjir. Iya, berarti lu belum. Gila, pertama kalinya gua kabur. Dihunting. Ya. Dihunting. Please jangan ke gua anjir. Aman. dia ke itu ke dapur tadi, dapur. Dapur. Belum. Kita kalau, di depan kali. Kalau lu mau tahu huntingnya kalau rapa enggak, lu lihat lampu ini aja, lampu ruangannya. Kalau mati udah kelar berarti. Tapi dari tadi mati, Cuk. Oh iya, dia ngumpetnya di ini ya. Kanan yang tadi, yang tadi gua sama dia. Oh, udah kelar. Clear. Udah kelar. Oh, thank you kalian. Ya, GG Gaming. Ayo. Oh iya, udah kebakar. Ya, dulu ngambil. Gila. Ya, mantap sekali kawan. Bukan dojen, tenang aja. Ah, kita enggak bisa farming lagi sih. Ya. Ya udahlah ya. Ya, satu-satunya jalan ya, kan. Ya ke bawah berarti. Tapi ayo ah, aku malas. Sanity lu berapa itu? Gua belum. Anjir, sanity gua 0%. Oh, tunggu gue bentar. Dadah. 0% anjir sanity gua. Ya iyalah, lu main ninja mulu. Gila, oh my god. Smooch clutch. Ya gila. Kita game guys. Perfect game ini, wall. Perfect game, wall. Hampir. Kalau fotonya dapat semua perfect. Perfect game 270 anjir. Iya, fotonya 40. Ya hampir sih, hampir lah ya. Mantap sekali. Anjir ya. Tadi smooch, oh my god. gua keluar, Cok. Aneh banget dah. Ya rumah kayu. Rumah kok kayu? Aduh. Gue klien time out. Sabar, gue relok. Aduh, yang itu lagi dia. Tidak, aku benci. Ya rumah kayu aja. Aku benci. Blisdel atau apa tuh? Gue tahu pasti dia yang itu anjir. Nightmare, biar Wolf ajarin cara tes hantu-hantunya. Anjing. Kita terima gak tantangannya? Nightmare, Mac. Pas mau gue unable to sing. Kayaknya enggak bisa main nightmare deh. Enggak, itu di ini aja dulu apa? Di itu ada tadi pas mau gua juga kayak gitu kok. Ada. Rumah kayu enggak ada tempat sembunyi BTW, waduh. Jadi enggak jadi deh. Ada kok. Tapi ya sembunyinya rada itu sih. Agak susah sembunyinya. Soalnya sedikit. Apa mau di prison? Anjing. Apa kodenya, Bang? 60, 75. Kita nyebar. Ya udah nyebar. Dayo prison gasin 60, aja. 75. Bro, 40. 90, 60, 75. 90, 70. Kita di prison aja. Oke, Wolf. Kita di prison. Ya, karena prison nyebar ada yang kalau gua main sama teman-teman gua bertiga, ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke mid. Kocak, lu pikir main CS:GO. Ya bener. Karena ini pertama kali kita amatir dulu ya guys, biar gak tolol.
intermediate lah. Enggak lah, cu, ntar intermediate kayak tadi, cu, kayak waktu itu ya kan. Yang pas kita ke campsite anjir. Ini gue ikut. Iya, berempat ayo profit, berempat profit. Ya ya. Yo, saya Pusi Gaming ya. Saya Pusi Gaming. Loh, kata Wolf susah di map kayu untuk curse itemnya karena susah dibedakan. Wih, batu. Iya, enggak jadi juga sih. Ya, jadi juga sih empat orang. Di persen 4 orang gue nggak tahu tuh pembagiannya gimana. Gue biasanya mainnya bertiga, ada yang A, ada yang ke B, ada yang ke mid. Dia Pusi Gaming, dia di event doang kemungkinan. Ayo udah, berarti liatin gue paling keliling lantai 1. Prison itu gue sering sembunyi di lantai 1. Iya. Room kiri, ah udah lantai 1 room kiri yang dari pintu masuk ya. Iya, dari pintu masuk kan itu kan. Kita lewat yang apa kayak scanner gitu. Ya kan, ada kayak sensor gitu kalau lu di airport, ya kan. Nah itu belok kiri langsung ke ruangan-ruangan, tiga ruangan atau empat ruangan gitu. Udah diam di sana. Katanya si Wolf, prison semua curse item ada di depan. Oh, biar mudah. Nah, ya, prison ya. Lu bisa lukis juga tuh di kursi-kursi depannya. Yo, apa? Kode. 90. 92. 90. 90. 90. 60 75. Tenang, ini udah disubsidiin profit. Jadi kita nggak main Pusi Gaming juga nggak apa-apa. Butuh kurang apa? Kurang ganteng saya. Kamu lucu ya. Anjing. Badut gundar, guys. Aduh. Dots kurang nggak? Dots 1. Dari masuk di kiri ada meja, di situ lihat ada 3 curse item, lihat aja. Di bawah kursi ada mirror. Termo enggak bawa ya? Udah, termo. Di depan pintu ke tengah summon circle. Oija di belakang meja. Oke, Wolf. Nanti kita cek ya. Anjir, lu yang bikin map pas semua. Handle crucifix. Kalau semua, Cok. Gue yang hacker. Udah, gas. Kayaknya dia level 1000 enggak sih? Kayak begini Wolf ini level 1000 ini. Udah level 1000, Cok. Kalau nggak level 1000 dia secara religius nonton Insim sama itu Psycho. Antara tuh dua setiap hari aja. Iya, secara religius. Ya. Wolf. Setiap apa tuh Insim aja. Upload tonton gitu. Notif warrior. Iya. Ya gue notifnya notif warrior Winda anjir. gua sih. Berarti kita bawa foto ya masing-masing ya. Di sini yang pakai keyboard enggak TKL siapa? TKL gua. Bunyi mereknya apa? Enggak, bukan TKL enggak bunyi, Bang. TKL tuh TKL itu yang enggak ada numpadnya. Oh, yang 60% yang, itu ya. TKL yang enggak ada numpad. Yang 60%. Aduh, kalau aja masih ada yang belum hafal bedakan Ornio sama Goryeo. Gua lagi nyari keyboard yang apa? Ada numpadnya. Rantai 2. Tapi kita udah nyala sih karena amat. Gua aja, Bang. Apa tuh? Kalau saran dari gue ya, keyboard Logitech yang dipakai kasir Alfamart tuh bagus tuh. Anjing, jangan Logitech, Cok. Gua udah trauma Logitech. Sumpah, gua terakhir pakai Logitech G213 karena switch-nya karbon. Itu jadinya jadinya cepet rusak, anjing. Gak ya, tahan lama sama ini. Kayak switch biasa. Saya pakainya membran. Oh, ini musik box. Baru main udah ketemu. Kan emang di sini kan? Katanya di sini semua, kata dia. Iya. Oh, ini kah? Kita lihat fotonya si bintang 3. Nah, itu masuk tuh. Nah, di sana tuh tempat sembunyi itu. Bisa sembunyi di masuk mana? Masuk sana ya? Tempat sembunyi bisa. Gua enggak kepikiran. Lurus lagi belok kiri bisa itu tempat sembunyi lagi. Sini bisa bentar deh. Kayaknya ini enggak sih. Nah, iya, mojok aja udah. Gua cari EMF ya. Dan activity-nya 5, guys. EMF 5. Biasanya itu dia kalau misalnya naik tangga kaget gua. Ya, lu mau ke apa? Mau ke B apa mau ke mid? Ah, gua aja enggak tahu. Gua buta map, cuy. Ke kiri itu A, mid ke kiri itu A, ke kanan itu B, mid itu ke atas. Biasanya naik ke atas sih. Hantunya itu di atas di apa? Waktu lu udah naik, itu ruangan depan lu.
Gue dua kali dapat di sana. Itu cek locker di tengah. Dekat-dekat ini, dekat apa generator? Itu kalau kalau gue kemarin mainnya. Posisi tulang di mana nih? Wolf. Tulang mah random anjay. Oh, tulang random ya? Iya, kalau Corsair mungkin fix position di situ. Taruh ini bukan nyalain lampu jalan pas utama dulu deh. Ini ada yang bawa ini enggak? Apa? MF dong, MF dong. MF dong. Bawa enggak, aku ya, MF. MF tadi siapa yang megang? Gua, Yoga, Yoga. MF cuma satu doang ya tadi ya? Iya, Bang. Aku enggak beli lagi, hehe. Atau tadi gua tambahin aja jadi, itu. Jadi nah, gitu dong. Eh, ini waktu yang di mobil apaan sih? Setup ya? Apa ya, gimana? Setup time, setup time. Ini kita amatir soalnya kan baru pertama kali main di sini. 5 menit dong. Iya, kalau 5 menit atau 3 menit? 2,5 menit lagi. Oh, udah 2,5. Kurang random, Bang. Oh, iya. Oh, pintunya bisa digeser. Gua baru tahu. Kalau setup itu enggak bakal hunting kan ya? Iya, enggak akan hunting. Sanity juga ngurangnya lebih kayak dikit. Lalu tapi activity mah ada aja kan? Ada. Possession gitu kayak Uija, lu masih setup time terus lu high tension ya tetap di hunting. Ya itu lain cerita sih kalau itu. Ini enggak ada lampu apa? Lampu generator naik tangga lurus lagi yuk. Enggak kalau generator ini kan amatir enggak nyala. Gua nyari lampu cas saklar biasa gitu loh. Enggak nemu ya? Sumpah lo. Enggak ada lampu kah, Prison? Enggak ada. Kalau di sini enggak ada saklar. Adanya generator langsung. Saklar kecil gitu. Kalau di lu lagi di penjaranya ya? Iya, enggak ada ya? Di keyboard. Lu cari ruangan kayak ruangan komputer gitu lu pencet keyboardnya. Oh. Gua sambil ngoding ya, guys. Makanya gua pusi. Kalau enggak sih. Enggak apa, enggak ngoding juga tetap pae. Sebenarnya yang bikin ini dari map gede ya ininya sih capek anjir muter-muter. Mana kocak enggak ada ini. Gua ada di ruang komputer. Bikin ada saklar atau nih. SQL database. Lu keluar, Rian. Eh, ya. Lu naik tangga. Tunggu bentar ini gua matiin dulu. Hidupin generatornya udah dihidupin ya? Belum? Mati udah lah, lampu udah nyala. Udah. Bro. Gak jadi, gak jadi. Nomor ruangan itu ya, Bro. Nomor ruangan itu ya di mana tuh? Ya, di security warden. Ah, ke tengah nih. Lantai 2. Warden office. Lau di mana? Warden's office. Warden office. Oh ini ya B block ya yang lo bilang ABC. Yang dekat generator kan? Cari itu komputer mati itu. Cari yang hidup pas dari tempat penjara itu. Yeah. Oh, cari komputer yang hidup. Tadi gua klik gitu anjir. 20 detik lagi ya, guys, setupnya. Ya kalem. Katanya Wolf cari tempat yang ini. Sanity kita berapa monitornya? 80. Mana, Cok? Sini. 88. Di lantai 2. Nah, itu ruangan sana. Paling sering hantunya di sana. Ini. Ya, di sana pokoknya di sanalah. Generator area sana ini. Yes, BTW. Ini. Timer setup udah habis dan MF tuh nyala tuh. Ya. Activity itu 0 masih 0. Bang, itu generatornya di mana? Belakang. Balik. Ya nih gue balik nih. Ian tuh. Ian lurus masuk ruangan depan lu. Kiri. Oh iya. Dah. Oh, nice. Nah, di sana tuh benar. Emang hantu. Gua dua kali dapat tulang. Gua dua kali dapat hantunya di sana. Nice. Soalnya jadinya gua tahu kalau di mana sih gila. Pandu dong. Lantai 2. Bentar ya, dulu gua jemput yuk. Ya, naik tangga aja. Naik tangga kanan apa kiri? Lurus bebas, aja. Dua-duanya bisa. Lurus. Dari pintu masuk lurus. Nah, lurus. Biarin kiri ya. Enggak, bukan yang itu. Depan lagi. Oh iya. Salah ruangan. Ini lurus, kiri. Apa kiri. Nah. Nih, gue nyari komputer hidup anjir. Kiri lagi. Salah, bukan. Depan, bukan. Satu lagi. Nah.
Wih, ya, mapping lu jago juga, Bit, gila. Lantai naik. Udah, tinggal lu lurus depan aja. Oh, ini ya. Itu nah, itu ruangan hantunya. Wih, ini bisa buat objek foto, Yan. Mau foto-foto lagi kah? Thumbnail, ya. Lu awas nah, foto-foto lagi mau itu, mau liminal space lagi. Yang butuh crucifix gua bawa ke dalam sama smooth. Lemparin aja ke pintu masuk. Iya. Oke, dah. Yut, gua dong, Yut, fotoin lagi, Yut. Lu mau foto gimana? Ada evidence gak kalau enggak ada yang di penjara pakai sak? Bentar. Di sini kali ya. Niche. Ini kali ya, Yut, ya. Kameranya bawain ke depan pintu besinya aja. Oke. Mau gimana tuh? Kalau enggak di pojok deket pintu kali generator ya. Tuh. Gini. Kameranya gini. Ngadep ke depan. Ini kita paparazzi dulu ya. Generator. Wall. Pintu masuk sebelum pintu besi. Itu pojokannya dipasang sensor. Gue bingung fotonya gimana anjir. Dari sini aja nih, Yut. Nih dari sini nih. Gue taro. Ya, di depan posisi lu itu. Ya. Nah, ayo. Yoi. Udah. Dua. Biasanya gue setup itu kamera. Terus ntar MF. Senterin bawah sensor. Dong ntar. Senterin bawah itu senternya gue buang soalnya. Buat itu buat tangan kosong. No. Nah, oke, okay, thank you. Nah, MF level berapa sih itu? Bunyi mulu. Lah, kita datang dia mati, kocak. Kok gak bisa kameranya, kamera juga. Bukan di ruang. Di ruangan ya hantunya ya? Iya, ruang generator anjir. Lu pindahin ini. Weh, Ghost writing. Ini dia nulis anjir. Ayo ya. foto. Ruangannya sini 21,6 0,7. No, tolong matiin dong lampunya matiin. Iya, lupa bro. Oh, ya, sorry. Ghost writing. Kelihatan ghost orb masalahnya. Oh iya, ghost orb. Terus ghost writing, ghost orb. Ih, bisa ya Revenant, Cok. Ah, anjir Revenant. Ngeri amat Revenant. Sedang mencari obat. Sanity kalian 70 ya. Kalau freezing, pintu. Udah. Udah gue foto. Ada fingerprint nggak? Enggak, interaksi jari. Doang. Anjir bintang 2 dong bangke. Keluar dulu dong guys, bentar. Hold tadi. Ah nyala tuh, warinya tuh. Mana are itu? You here? Are you friendly? Kalau spirit box, mare. How old are you? No. Keluar dulu ya bentar. Iya, gue mau keluar dulu. Kalau enggak, gue main tuh, berdua. Kalau Revenant are you freezing. Here? Buat mainan kocak itu. Are you friendly? Wah, anjir. Otak gue kemana-mana BDSM. Dots. Coba dots deh. Are you here? What the fuck? Dots. Kalian gak ada freezing kan? Gak ada freezing, gak ada spirit box. Gak ada, coba dots-dotsnya gue udah lempar ke dalam tuh. Oke, copy. Gue aja yang turun. Oh lo yang turun ya, udah ayo Yud, kita di sini aja. Lu cari spirit box. Kalau misalnya ada dots, artinya ini. Gue mau nyoba si AY. Ya, hantu jompo. Soalnya kan gak ada ini kalian. Nge-screenshot apa Yud buat Steam? F12 doang kan? Iya, F12. Enggak, yang kesimpan di Steam ya? Oh iya, F12 bujang. Ya, intinya tiga itu. Spirit box, freezing sama dots. Itu di overview. Berarti ya MF enggak mungkin ya? Oke. Okay. Enggak. Soalnya sisa Mare terus Mare tes aja Mare mainin sama AI. Mainin sakra ini apa? Dia saklar lampu katanya. Tes Mare. Game ini babi juga ya. Gua bawa apa? Bawa motion sensor enggak pernah dapat misi apa giran motion sensor lupa, ketika gua kan nggak bawa ada monyet. Candlenya bisa dipindahin nggak itu di bawah? Gua udah nyalain tuh candlenya di bawah. Ada objection, ada objektif soalnya. Objection anjing. Objection. Cuma game sebelah aja. Oh beda, maaf. Sama smooth stick. Kaget gua. Lega banget, Mas. Sama smooth stick nih ya, gue lempar ke dalam. Pintu bang. Ada objektifnya. Dah, kocak lu masa gue keluar bangke.
Dotsnya ada gak? Dapat sih dua. Dapat dong. Gila nggak mati-mati ya? Dua kali. Foto gua habis. Ini lampu udah pada matiin. Kelihatan gak dotsnya, Pit? Kelihatan. Sip. Nah, yuk, ya, kita AFK kita gaming. Tutup. Kita AFK gaming, pusi gaming dulu. Lu nggak ada yang coba spirit box? Mara itu nggak suka cahaya, jadi dia bakal matikan. Oh. Iya. Tadi gua udah coba spirit box, gak dijawab sih. Hati-hati aja lu Mare, kalau lampunya mati dia bisa hunting di sanity 60. Kemana ya? Ini ya? Maaf guys, map pertama. Kalau lampunya nyala, dia huntingnya di sanity 40 doang. Ingat gue ya. Sembunyinya yang tempat gua kasih tahu aja. Ya itu bagus tuh, yang di belakang locker. Bisa. Itu pokoknya tempat sembunyi paling aman dah. Soalnya kan di lantai 2 itu gak mungkin ke lantai 1. Bisa sih. Kita harus berkali-kali. Itu mah harus Raiju Gaming sih biar ke bawah. Atau enggak Diogen. Oh iya Diogen ya. Oh my god. Gue bawa candle enggak sih tadi? Candlenya gue taruh di meja. Itu pintu kebuka. Ini heboh banget, pintu kebuka aja anjir. Pintu kebuka. Taye dong dia nongol bangke. Hantu. Mau objektif enggak? Oh, adik-adik. Mau objektif enggak? Objektif enggak? Nah, ya. Oh iya, mare kencang kalau ada lampu mati kayaknya dan lambat lampu hidup. Taye itu strength-nya itu dia tua gak sih, si tua. Yang kemarin anjir. Hantu jompo. Ini kan udah agak lama ya, kemungkinan dia udah tua anjir. Sumpah ya, lu kalau mau ini tahi, lu prevent the ghost hunting from using crucifix lama banget, Jut. Kayak kemarin, Jut. Iya, kita udah manggil-panggil, kan udah pesta-pesta. Gak muncul. Tahi udah bosen, si Wolf. Iya, soalnya setan jompo ini, Wolf. Palingan kita bisanya yang candle sama snapstick doang. Iya. Ayo, kita ya, candle-nya. Tadi udah di-drop kan ya? Udah gua taro di ini, di meja. Oke. Okay. Wildrip udah reset season belum? Belum. Wah, kamu mainnya WR ya? Ani candle-nya nih. Aku sukanya Wildrip, Bang. Candle udah gua bawa. Lighter lu bawa kan? Udah. Gua candle-nya aja. Aniti kalian 60 ya? Iya. Oke. Okay. Ayo ini tenang aja. Gua mau nulis nama. Gua lebih suka main Wildrip karena skinnya bisa 3D dan gua suka ngeliatin skin KDA-nya Kaisa. Ya sama gua juga. Taye enggak setan jongkok, semua itu bisa kayak gitu. Emang di LL biasa jongkok dia. WR 3D. Oh iya, gender gua enggak ada di LL biasa enggak 3D emang. Enggak. Lah. Yes, mastic udah. Mana candle-nya, Bang? Oh, candle tuh kocak, lupa gua taruh. F. Happy birthday Taye. Happy birthday Taye. Nih borgol ada 2 tuh. Pasang tuh. BDSM kocak. Borgol jadi keingetan. My name is Fan. Ini masih ada 2 ini kameranya. Jen, borgol atau tali? Dimatiin kah generator? Iya, Cuk. Jen. Borgol atau tali? Borgol lah, kocak. Untuk activity 3 pancing lagi tuh kalau mau hunting tuh. Enggak usah. Kita cuma butuh itu doang, candle. Taruh nih lampu. Smoke stick udah ya. Candle tinggalin aja. Itu di depan gua. keluar ini anjing, keluar ruangan dia, Cok. Dotsnya muncul ya, dotsnya muncul. Iya, dotsnya muncul. Keluar ruangan anjing gua ngirit. Lu pada kemana? Keluar. Turun. Pulang. Dotsnya muncul tuh. Enggak mau jadi gua bukan pusi gaming ya, kawan-kawan. Ya udah, selamat meninggal, selamat menjadi tumbal. Tapi taye sih masalahnya sih. Ini gampang gua looping. Pindah kebuka. Kalau dipikir-pikir gila juga ya. Ini ada cerita gitu di sini. Kan. Enggak, kalau dipikir-pikir gua yang gila anjir, gua mending keluar dah. BTW Lilin bisa mati sendiri, tajain numpang lewat. Lilin bisa mati sendiri. Oh, berarti gua harus stay dong. Enggak, iya. Lu pulang aja. Oh, udah nih. Udah candle-nya udah. Gua potong kocak lu.
Adios. Ngapain? Pas banget gua foto anjir. Dapat gitu foto gua. Oh, foto itu hantunya, enggak dapat. Ya gak. Dia baru masuk ke ruangannya lagi. Gila, informan kita. Enggak ada apa-apa evidence-nya. Masih ada satu lagi nih. Oh, gua tahu music box gua mainin dulu. Kita ini mancing tai guys. Enggak gitu ya, enggak gitu. Enggak bisa, tetap enggak bisa prevent hunting. Itu tembus kalau itu kategorinya tembus. Yeah. Tembus gimana? Percuma maksudnya. Wah, goblok kaget gua. Kaget gua goblok. Oh. Ica mau hunting enggak? Mau ini enggak? Mau main music box enggak? Kata saya, tayo kocak. Udah ya berani lah. Maksud gue gak bisa ini, gak bisa prevent hunting. Gak asik. Iya. Ya siapa tahu dia hunting ya kan? Iya. Ayolah. Gue sih ayo-ayo aja. Ya udah ayolah. Kocak. Ayo, udah gue bawa nih musik boxnya. Ini bawa musik satu lagi dong. Buat apa anjir? Ngapain dipotong, di gak tahu. Dikirin di foto dapet di ruangannya. Lu masih kosong gak? Oh lu bawa smudge ya? Ya gua bawa smudge sama center. Ya. Siapa nih yang masih kosong tangannya? Yang gua bawa musik box gabut. Gua bawa musik box. Yang tangannya gabut bawa crucifix dong. Eh kocak pintu ditutup goblok. Eh? Masih ada gua juga di dalam. Panik ya, panik ya. Di sana ada locker bisa sembunyi. Di ruangan tadi, Wolf. Itu kalau misalnya prison tempat sana udah fix no debat, valid no debat. Ah, kalau tempat sana. Ini ada C4 guys di sini. Planting. Spike planted. Eh beda game. Itu game sebelah. Lilin game kompetitor. Lilin gak dipoto. Iya tadi panik. Dikirain dapat. Lilin bisa ya? Sini tuh enggak bisa. Bisa anjrot. Diam lah kocak, lu gak usah napas kayak gitu bangke. Karakter gue jompo aja. Jadi taye anjir. Taye light lah. Gue mulai ke dalam ya. Ya. Jangan dari luar aja, dari luar. Kita dengerin suaranya dulu. Suaranya bagus apa enggak. Baru dibilang, pintu ketutup. Nah. Eh, si bego. Han. Goblok. Ya, gue siapin kamera. Ya, musik bosnya lu taruh ya? Iya. Antas. Dia baru keluar ruangan. Lambat gak, Pit? Lambat mampus gak? Lumayan cepat larinya. Wah, berarti masih belum tua dia. Dapat. Masuk ruangan, Yan. Beda ruangan. Cuma gak apa-apa. Matiin lampunya jangan lupa. Udah. Kamera jongkok diam aja. Halo, Mas. Kalau 10 udah turun gua kasih tahu. Gila step ya? Gila. Ini dia hunting gara-gara music box ya? Udah selesai. Dia balik. Ya saya dapet, Cok. Sedusan kelar, Pit. Udah kelar. Gua enggak percaya gua ini rasanya. Udah, anjing. Ayo udah. Pintunya dibuka. Kalau activity-nya enggak 10, nggak, itu dia udah selesai hunting. Itu music box lah, harusnya lebih lama maksudnya dari biasa. Lama ya? Oh, apa karena amatir kali ya? Misalnya. Makanya dipendekin. Kali gila. Sih, bisa jadi. Bisa tinggal turu kayak bete. Belum lama jadi masih kencang tuh katanya si ini, iya. Wolf. Kita kurang nge-stay lama di itunya. Oh, dapat ghost-nya. Boleh. Kita dapat gila, siapa dulu tuh yang foto, Bos? Tapi bintang 2 ya. Enggak apa-apa, sengaja kita dapat ghost. Sengaja kita dapat ghost. Oke, kita bisnis dong. Let's go. Mari pulang. Udah selesai semua ya? Taye udah centang semua kan? Tunggu bentar. Udah taye, udah semua. Ini objektif udah semua kan? Belum sih, tinggal ini yang kedua. Spesifik ya? Gak bisa, udah. Yuk. Ayo, tutup. Bakar geng, wiii. GG gaming kita. Gila, keyboardnya crispy banget. Tuh keyboardnya, keyboard. Padahal keyboard jadul gak sih?
Iya, yeah, tapi mekanik, bro. Yoi, mekanik. Switch-nya warna biru itu. FTW, mekanik FTW. Oh, jadi itu dua doang ya. Oke, kita udah berhasil. Kalau map gede dapat gede ya itunya duitnya. 30. Yeah. XP-nya juga kencang nih, gua langsung 20 level 20 gua. Unlock nightmare gua. Gua udah bisa nightmare. Tetap gue sama aja sih kata gua. Gua replik aja tadi. Gua ini ayo lagi. Kamera ini mau di map gede kan? Mau di map gede mau kecil. Kalau map gede school aja, gua... school aja menantang school. Aduh. Kamera gua tambahin nih kalau misalnya itu nih. Aduh. kamera terus sama AMF ya gua tambahin ya. Eh jangan school deh, ngapa? Serah dah, serah anjing. Gua donatur aja, Bang. Spesifik lama itu gas nightmare. Dah, gua ngikut. Gimana ya kalau nightmare? Lagi. Mau nyoba lagi guys. Kurang anjir. Ekstrim. Ayo coba dulu yuk nightmare dulu yuk. Ya, nightmare tangle lah ya. Ayo nightmare tanglewood dah, nightmare tanglewood. Kampung, let's go. Ini apa yang harus gue tambahin nih? Jangan deh, yang takut wafat. Oh, ini nightmare nih. All gue tambahin satu. Eh, jangan lah, Yan. Ntar kalau mati, hilang semua, Yan. Kecuali lu udah emang kurang dari betul pede. Wah, menggokil emang. Gak jadi. Orang gila ini. Ngeundonya gimana? Ya, gue harus ngeklik satu-satu gitu. Iya. Gue harus ngeklik satu-satu aja, capek banget. Ya lu ngide. Gue liat-liat, udah kaya nih. Jadi si Ian udah kaya tuh. Report gue tambahin. Candle, crucifix, lighter. Map kecil aja bang, nggak apa-apa. Kul jangan dong, saya nggak apal, saya belum apal. Map kecil aja bang, nggak apa-apa. Oke, Wolf. Tapi kita ke map kecil. Rata-rata mainnya di rumah-rumah semua, anjir. Jarang yang ke asilum gitu-gitu, anjir. Pokoknya kalau udah dapat dua evidence asilum, jenis hantunya. Asilum gue belum pernah sih, cuma seperti anjing. Katanya seperti anjing asilum. Campsite yang kemarin saya nyasar, Pak, main di asilum. Udah nyebelin juga campsite yang kemarin kita itu. Campsite terus prison ini sama apa? Sama high school. Be. Kalau tempat gede berarti buat bahan foto doang ya? Jangan lah. Tripod, video kamera. Udah. From flashlight udah belum? Udah 4. Lighter, crucifix, udah gas. Gas, ayo. Kita di... No, jangan asilum, sangat lebar, panjang. Panjang dan lebar. Anjing si asilum sih. Asilum, nightmare. Wah, true hardcore. Anda itu namanya bunuh diri. Iya, demen BDSM masokis. Iya, bahkan Lucifer pun takut gila sama lu anjir. high school itu aman aja sih. Gua enggak suka sih gua sih. Kayla juga masih itu masih lab. Member name, member gender. Wah, ada ghost orb di luar rumah. Beda kocak, itu salju. Oh kok. Kebenaran anjir, kok gue gak liat jam segini. Kobokan. Asylum plus nightmare, Wolf pernah liat loh. Hardcore itu anjir. Apa ya? Ya gue jangan masuk sendiri dong kawan-kawan. Sabar bujang, gue bingung bawa apaan ya. Sama gue juga apaan, ya? MF udah gue bawa, kamera udah gue bawa. Gue bawa glow stick aja, glow stick. Gua bawa edit box nih gua. Ya, nanti yang kurang-kurangnya si Profit tinggal lempar-lemparin. Ayo kawan-kawan. Masuk, where are you? Are you here? Are you here? Gak ada di basement ya? Cuman gua nyari curse item itu. Pududul, kawan-kawan. Oh, Pudu. Ya, gua udah foto. Gua udah foto. Astagfirullahaladzim, kepencet. Maaf ya guys. Suhunya rendah sih. Di sini. Berani. Suhunya MF guys. Atau sih MF1. Di sini suhunya kecil maksud gua. 2. Berani. Tapi coba terangin dulu. Kocak gua berkali-kali ngomong kayak gitu, jangan kan setan keganggu. Orang-orang hidup juga keganggu anjir.
Where are you? Oh iya. Kan itunya mati ya, lupa gua. Suhunya naik pelan-pelan. Ada item jatuh, kawan-kawan, tapi enggak tahu di mana. Coba yang pegang IMF puterin daerah-daerah yang Bentar, item jatuh di mana? Gua IMF pegang nih. Ini gelas jatuh nih. Ah iya, level 3. Level 3. Ah, bisa. Sini level 3 kecil guys, tapi tar. Di sini deh. Ah, mati. Ayuhir. Lagi mau itu. Gua lagi spirit box. Yan keluar dulu, Yan. You here, you close, you friendly, where are you? Kamar bisa. Gue udah mulu pengen taro. Kamar bisa ngumpet guys, kamar. Ada spirit box kawan-kawan. Ada spirit box. Ya. Yeah. Spirit box, terus sama udah spirit box doang ya? Iya. Fire mem. Pas gue nanya pakai lagunya Bling dijawab anjir. Mare WKWK menurutku. Menurut maaf katanya guys. Where are you? Mare gaming. Wolf, kita kan lagi main nightmare nih. Kamu tahu enggak sanity aku berapa sekarang? Shit. Kocak ini aja hilang anjir. Dia kan udah 1000 jam. Dots. Hah? Dots. Apa orb? Apa sih lu kocak? Hah? Orb gak sih? Soalnya bersalju kan, takutnya gua salah lihat. Beneran orb kah? Kita memastikan dulu. Kalau orb beneran mare sih ini dugaannya sih ini. Orb. Mau tes red. Emang ada ini red. Oh, enggak ada. Kayak gosop. Kalau tes red garam. Gini. Kita mau tes on Rio dulu enggak? On Rio pakai api ya, dilihat. Candle. Tes red dulu aja paling gampang. Kalau candle-nya mati, terus dia hunting itu on Rio. Kalau yokai kita bacotin. Yokai ya dia ya. Iya, yeah, yokai. Yokai budak. Si budak kayaknya. Tapi yokai susah anjir bedainnya sama itu. Mare. The mimic. Enggak ada mimic kok. Ini apa? Enggak ada. Bisa jadi. Soalnya ghost orb itu, mimic ada ghost orb. Bawaan lahir. Ghost orb sama spirit box. Bisa jadi mimik sih. Itu hantunya kita hidupin lampu. Tadi langsung mati. Coba cari evidence lagi deh. Kalau ini evidence-nya ghost orb sama spirit box ya? Iya bang. Ghost orb-nya masih itu ya, masih kayak lingkaran. Lihat aja ya. Soalnya masih ada itu terbang-terbang lu pada nggak ngeliat terbang. Iya, ghost orb masih ada cowok. Tapi kan maksudnya si mimik ada ghost orb juga. Makanya kita cari evidence lagi. Kalau beneran nggak ada baru. Mimik 4 ya? Mimik kalau spesial ini 3. Kalau nanti kita hidupin yokai hantunya gampang. Coba cek fingerprint. Tadi ada fingerprint enggak? Yokai enggak ada fingerprint, ganteng. Di cek hantu ini enggak ada fingerprint. Obake ya fingerprint. Iya. Mendingan kita tes on Rio dulu. Tes on Rio dulu ya. Bawa sana. On Rio. Pakai lilin. Sama itu. Tatar gua mau siapa itu tahu siapa tahu itu ada mimik. Cek aja fingerprint kalau ada jangan centang orb. Iya. Soalnya mimik ada itu soalnya. guys. Bentar. Bentar. Kaki gua kram lagi anjing. Kita mimik cucu. Kaki gua kram lagi anjir. Ya, sebelum gaming sama profit. Sebelum kita tes on Rio atau bukan, mendingan kita cari tempat ngumpet dulu, bang. Di lemari kamar bisa, sama di itu bisa. Di mana? Di boys room? Enggak. Kamar biasa. Obak. Iya, di boys room. Kangen obake dia. Di si Wolf kangen obake. Di kamar bayi bisa. Oh, itu Nursery. Oh, gue bilang kamar. Kalau boys room yang warna biru. Oh. Gua bilang itu sih kamar tidur. Iya. Boring banget namanya ya. Lemari depan taruh. Bisa. Oh, berarti ayo kita bawa lilin. Nyalain dulu lah ya. Dah. Ayo tiup. Kalau lampunya mati terus hunting on Rio. Krek.
mati. Nightmare sudah cari tempat sembunyi BTW. Mati. Iya, mati tuh. Kendalnya mati. Ya, kandilnya mati, tapi nggak hunting, berarti ya. Bukan Onryo. Itu guaranteed gak sih? Itu guaranteed gak sih? Onryo. Iya, Onryo. Bukan Onryo. Kalau lilinnya mati, dia selalu hunting. Tapi Ken doang lu sih. Lu mau sanity-nya... Mau coba sekali lagi? Kalau sanity-nya lu 100. Mau coba sekali lagi nggak? Buat cap itu. Jaminan. Make sure. Gue bawa lilin lagi nih. Lilin kedua gue. Sebenarnya lilin ketiga juga membawa malam kudus sunyi senyap. Sorry guys, itu gua kebakar. Aduh, kebencet. Ya elah. Baru gua mau nanya lu bos mati kan. Ih, kebakar tadi. Gua baru mau nanya anjay. Gua lupa. Oke. Sorry guys, kebakar gua nyata mau megang lilin malah itu. Gua nyata mau bakar. Mainin lampu, Bang. Mainin lampu katanya, mainin lampu. Masih ada aku. Spirit box. Temani mau di sini. IMF level berapa? Belum. 3. 3 doang sih belum itu. Baru 3 deh. Kan nightmare cuma 2 evidence doang, Bang. Ya, enggak jaga-jaga mimik satu lagi berarti. Jaga-jaga doang. Lu ngapain? 3. Enggak, 2. 1. Enggak ada. Pakai food doll ya. Oh iya. Pakai voodoo doll ya, kocak. Ngapain, ntar aja. Sayang sanity sih, cu. Soalnya kita gak tahu sanity berapa. Copyright, oi. Mari buka lembaran yang baru. Mati, lilinnya mati. Cuma gak hunting. Ya, berarti okay, bukan Onryo, benar. Bukan Onryo. Kan udah coret, berarti tinggal Mare sama Yokai Gaming. Mare, Yokai, mari kita bacotin hantunya ya. Yokai. Eh, yang mana yang disilang? Onryo, bukan Onryo. Matiin lampu, Bang, kocak. Nah, emang udah mainin? Belum. Eh, mati lampunya, Cok. Ya, enggak, gua matiin. Oke, lilin mati. Aman, masih aman. Lilin ya, mati. Bukan. Ini dan sepi. Tapi bukan ini tahu Wolf, bukan apa? Lagu Kobo copyright, Boy. Eh, dimatiin emang lagi. Iya. Masih aman. Di ruang hampa. Masih aman deh, gak hunting. Ya berarti emang. Voodoo-nya mau dimainin. Ini bersama. Bacotin aja, bacotin. Level 2. Mana? Ini kah? Iya, di tengah. Oh. Hilang dia. Lampu gue nyalain tadi. Mana anjir, gue bingung. Mare kah? Ini tadi. Enggak. Gue ditutup, kocak. Mare enggak pernah Kopi itu ya. Kopi disengat, cir. Mare enggak pernah nyalain lampu ya, panik. Mare ya. Panik gue. Agak. Ya, Mare enggak pernah nyalain lampu. Katanya si ini Wolf ituin ini, ambil voodoo-nya. Gua ambil voodoo ya. Ya elah. Kita harus berani. Enggak boleh pusing gaming kita. Ayo kita itu tes yokai adik-adik tulang gaming. Kita bacotin. Kalau tiba-tiba dia hunting berarti tulang yokai. Tulang belum ya, tulang ya? Tulang gaming masih belum. Enggak ya. Tahu. Tanglewood tulang. Coba tanya orang Batak. Tulang mana? Dulu lagi makan. Voodoo udah di tangan gua ya. Receh banget. Kemarin nih fix kena lampu langsung hilang. Tadi soalnya lampu nyala langsung EMF langsung kayak ini. Woi. EMF langsung hilang. Woi, korek mana anjay? Lah korek kocak bukan di gua anjir. Eh, jualan rek lu ya? Bukan gua kocak, gua udah punya korek sendiri nih, lu lihat kamera gua. Kalau mati jasa lain gua hilang. Tenang, Wol. Ini profesional. Eh, kita kan mainnya di Nightmare bukan profesional. Iya, maksudnya Nightmare. Ini kita main voodoo dari luar bisa gak sih? Gak bisa lah anjir. Gak bisa lah kocak. Itu terlalu OP anjir. Hantunya hantu mana? Hantu jalanan. Hantu jalanan. Coba nih gue. Lebih ngeri gak sih daripada hantu dalam? Gue rada masuk. Tiba-tiba hati anjir. Pala. Gue tau lu deg-degan. Perut. Perut. Pala kanan.
Nih Ian sanitinya habis sih. Gila. Kaki. Kaki kiri. Ayo bro, kita bacotin. Hati-hati. Hunting, cok. Bye-bye. Bye-bye. Enggak dong, kocak. Hunting. Iya. Eh, udah selesai. Eh, belum. Eh, ini nightmare kalau kita mati satu bakal nyambung terus lo huntingnya. Gua ngumpet, tenang. Ya, gua ngeliatin lu kok. Lu lagi ngumpet, noh. Tarik pintu. Udah, masih di tangan gua. Pit, lihat itu dong, Pit. Lu? Kamera, Pit. Kamera gaming. Udah selesai. Gua berisikin gak? Udah. Cabut. Hunting lagi. Enggak bisa. Gua diem di sini. Panggil hantunya dong. Iya, keluar tuh di ruang tamu. Iya. Ke arah dapur. Diem ngentot. Udah selesai. Serius. Asli. Di dapur dia. Dia di dapur. Ini soalnya hati dah gua, udah gua hatinya udah ketusuk anjir. Minum sanity aja. Untung gua gercep loh. Pintunya dikunci. Nah, udah. Anting lagi, cok. Enggak jadi. Goblok, tolong semua bangsat. Event. Itu dikunci, siapa sih yang ngalangin? Cuma tadi kameranya ngeblur anjing. Iya, tadi flashlight kita juga ngeblur. Ngeblur kenapa dia? Dapat juga tuh interaksi. Hah? Interaksi dapet. Tuh. Tadi depan mata gua soalnya depan mata gua ya, ini. Oh, interaksi harusnya ghost. Depan mata gua ini. Ada step. Di gua ada step. Let's garam udah garam. Garam keinjak. Ada step. Di gua ada step. Foto. Di gua ada step. Itu ke foto. Kabur sian. Garamnya mana? Fotonya mana? Atau gerak-gerak nih. Fotonya mana, guys? Ya. Hah? Fotonya enggak ada ya? Garam yang di dalam enggak keinjek, cok. Enggak tahu tapi itu objektifnya. Foto satu di gua anjir. Foto satu di gua. Lu enggak keluar kan? Kenapa dia ngumpet? Yang di dalam enggak ada yang diinjek sofa foto, kan? Foto satu di gua mana nih? Mana? Objektifnya itu tadi. Objektifnya garam udah tadi. Makanya gua nanya, di mana garamnya? Sangat ramah. Mana? Kan dua dalam. Ini satu di sini. Kaget Wolf tadi Wolf. Satu lagi di mana? Makanya. Kaget Wolf tadi Wolf. Oh iya dong, saltnya udah dong. Kaget. Cuma kok? Kaget. Bentar, saltnya yang masang berapa banyak? Gua dekat sofa 2, terus di jalan 1. Lah, terus diinjeknya dari mana anjing? Sofa berarti. Enggak, sofa dua-duanya enggak keinjek. Coba tahu di kamera. Di jalanan berarti yang gue taruh di jalanan. Iya kali di jalanan. Aduh anjir. Ya, dua-duanya enggak keinjek tuh kalau dilihat dari kamera. Ada mereka yang di jalan. Apa ya berarti ya? Antara Onryo bukan antara Mare sama itu. Guys. Ghost-nya pindah ruangan kayaknya. Ghost Orb udah hilang. Di dapur, dapur. Tadi dia ke arah dapur jalannya. Ya berarti di dapur kayaknya. Itu ghost apa? Diinjek. Ditusuk tadi langsung hati. Diinjek. Mana? Garam. Di sofa. Oh iya, sofa. Cekrek hunting. Bintang 2 berapa? Tapi. Ah, babi lah. Pindahin mare. Ya? Mare ini kata KTS itu mare. Iya, mare. Kalau salah. Coba kita bacotin dulu. Pindahin ini dulu dong, apa sih? Kameranya ke itu arah ke dapur. Tangan gua penuh. Tangan gua juga penuh, gua megang smooch. Ah, kocak lah. Gua enggak bisa bohong, bangke. Megang smooch ada privilege. Nah, pindah ke mana? Ya. Pindah ke mana? Di dekat TV ngadep ke ini. Ngadep ke sofa. Gini. Kalau enggak ngadep ke jalan. Gini. Ayo yokai. Kamu bisa hunting. Aku bacotin. Sini ngadep pintu ya. Ngadep ke gua nih. Ngadep depan. Yokai. Ya. Awas ya. Ya lu buang aja, Bang.
Ya udah di jalan artinya. Satu lagi di. Oke. Okay. Ya udah, enggak masalah. Ada tanda-tanda? Tanda-tanda itunya. Lampunya berarti kalau misalnya itu bener nih, bener nih katanya si Wolf Mare kalau misalnya memang dia enggak ini ya. Soalnya dia enggak pernah nyalain lampu sih. Iya. Tulang nggak, kita belum nih tulang nggak. Kocak lu ngapain sih babi? ini Dutch projector cuma satu doang tadi. Iya. Ah lampunya nyala sih ya. Matiin aja lampunya. Gua matiin dulu lampunya. Sabar. Nah gitu dong. nah gitu dong. Cil anjir. Jangan lagi terus lagi terus dong. Gue seenggaknya sebelum mati, gue bisa ini bisa berguna gue. Eh gue lupa nggak cleanse the area aja. Eh yang tungguin gue, yang gue mau ikut. Eh tapi ada itu sih, ada kemungkinan gue sih udah pindah ruangannya. Ada kemungkinan ya. Iya ya, lihat dulu deh. Ntar gue nge-smart. Dapat lagi. Ntar nanti bentar ya. Salah lagi. Wolf matiin lagi. Gue makan sanity dulu dah. Kayaknya yang arah ke sofa kita pindahin deh ke arah dapur jadinya. Emang gitu. Soalnya dia jalan terakhirnya itu ke dapur. Ini Dutch projector adalah kocak satu. Ntar misalkan Ghost Orb itu kita anggap aja misalkan mimik lah. Anjing banyak banget pilihannya. Spirit. Bro. Analisis dulu ya kawan-kawan. Tadi ada footstep kan? Berarti gak mungkin murid. Moron nggak bisa ngetes, poltergeist suka lempar tapi nggak tahu. Enggak, dia jarang lempar sih. Enggak dia agak ngelempar. Tadi barang gerak doang tuh sepatu depan mata gue. Satu doang kan, kalau poltergeist tuh lemparannya jauh bang. Langsung banyak. Bisa banyak. Iya bisa langsung oni, banyak. Juga. Mirip oni juga secara nggak langsung. Bro, jadi pindahin nggak bro? Iya. Ayo pindahin. Gue udah megang Dutch projector ya kok. Taruh main bodot. Karena gue khawatir, gue makan satu dulu deh. Lu makan juga cok. Iya yeah. Karena gue khawatir. Ayo. Buku kosong. Dutch projector gue pindahin dulu bentar. Dutchnya di tengah-tengah jalan aja. Antara gimana? Garasi sama basement. Gini. Itu siapa? Enggak, taruh sini enggak. Taruh sini. Nih, taruh enggak ada backnya. Biar jadi dua ruangan langsung. Oke. Okay. Iya, Cok, di dining room, di dining room. Buang dining lagi. Room. Kebuang kocak dots-nya. Di dining dia. Dots-nya taruh di bawahnya, taruh di bawah. Sumpah kebuang. Ini di bawah bangku anjir, enggak bisa diambil. Ya. Ini gerak-gerak nih. Oke, objektif pertama kelar. Berarti bener, ruangannya udah pindah. Oh iya, gosopnya di sini kok, di dapur. Pindah. Bisa dots-nya taruh di bawah aja gak sih? Jatuh kocak dots-nya. Jangan ditembok, di lantai aja. Nah. Nah, cakep. Lu dapet, keren amat lu. Gue lah, level 300 bos, anjay flexing dulu. Anjay flexing gaming. Gue shopnya di sini. Dots buat apa? Mastiin aja. Iya, siapa tahu ada evidence. Masih ada ghost op ya artinya ya. Ghost op sama spirit box ya. Buku tadi pindah. Buku. Belum. Gue kayak gitu pindahin buku soalnya tadi. Ya, elah. Ya gue kayaknya fix Mare deh. Mare ini dah. Si Wolf juga ngomong Mare. Udah wanita. Udah betina. Udah, case close. Langsung tutup fan ya. Mare dah. Obat dulu ya kan. Okay. Mare. Terus foto kita itin lagi. Kok ini kok bingkai gerak-gerak gue foto gak dapet bintang sih? Udah kelamaan kayaknya. Mare nih. Yokai. Kalau tadi dibacotin loh. Tapi yokai budek anjir.
Yokai ini. Wolf. Gosahannya satu anjir. Ya gara-gara tadi sih main ini. Mainin apa? Hudu. Kita di tempat yang seru. Dan lu apa ya? Aja dulu. Gua mau udahan dulu. Ah, lu mau udahan? Iya, gua subsidi item dulu nih. Nah, subsidi item. Gua juga udahan kok. Wah, yokai guys, nyata guys. Ayo yut, kita berdua yut. Nah, pada udahan toh? Iya, mm-hmm. Pada udahan. Wah, anjing, kalau nightmare sih ngeri sih, Jan. Jangan nightmare, jangan nightmare. Intermediate atau nggak pro aja. Gua mau nonton Kayla dulu, kawan-kawan. Iya, yeah. Kalem. Yokai dipanggil gak nyamperin kalau jauh. Iya, budek dia. Emang. Setan budek. Ya, ini sebagai last match kita ngecil aja lah ya. Tanglewood Street House Intermediate. Ya, ready. Chill aja. Tapi si Yoga udah itu tuh, ngesubsidiin tuh. Iya, yeah, sip. Oke, okay, let's go. Si Jian masih defend anjir. Kita lihat objektifnya dulu. Yeah. Motion sensor ada untungnya. Garam. Ghost walk terus salt. Iya, garam terus EMF sama motion sensor. Motion sensor udah di twin. Enggak, belum. Abang enggak mau manggil sih, tadi udah manggil tahu. Udah dibacotin di Udah manggil di tadi ruang tamunya. Di ruang tamu udah dipanggil tadi. Rasa spirit deh. Garam dulu bawa yuk. Belum. Gua bawa garam ya. Ya, micin. Mau gula. Kocak lu mau masak. MF lu pegang kan MF? Ya, Fudu. Sportu. Udah nemu. Udah foto. Udah. Ya udah, nanti gampang dimainin aja. Katanya pintu kebuka nih. Tadi ada cekrek gitu. Enggak, bukan ini. Katanya rasa season kemarin. Will drip. Hah? Kemarin. Wow. Itu interaksi enggak nih? Kemarin apa? Kok enggak agak dapat sih? Itu gua buka. Oh, ini. Oh, ini. Entar dapat enggak? Enggak dapat. Enggak dapat, bodo amat. Udah hilang duluan. Sekarang season berapa sih? 5 ya? Entah deh. Bukan atau sembunyi. Apa? Oh, panggil pas hunting. Pas hunting panggil. Oh. Kalau dia budek ya. Jadi panggil pas lagi hunting gitu. Tapi satu sisi kalau lu dikejar ya hampir percuma gak sih? Tulang kita belum nemu nih. Bener, ke basement dulu. Masih diskon summer gak sih? Steam udah lewat tanggal 8. Udah kelar ya. Tanggal 8 malah. Ada di basement enggak apa-apa? Enggak ada. Lagi nungguin grounded full release. Tulang kita belum ada anjir. Oke, tulang langka banget ya di Tangle. Harusnya iya. Kita nyari tulang dulu ya. Kita cari tulang dulu. Tulang gaming ya. Anjir, kangen Dota dah gua. Jangan main Dota, sumpah game sampah. Anjay. Dia punya kenangan buruk sepertinya, teman-teman. Gara-gara main turbo dibacotin. MF level berapa tuh? Ih, gak dapet mulu anjir. What the fuck? Oh, ini kah? Nah, dapet. Akhirnya traction.
BTW Fudo ngasih interaksi, jadi mainin satu kali aja. Eh, tapi kalau hati kan mati aja, sama aja. Iya. Kita preparing ngumpet aja kali ya. Tempat ngumpetnya ini lagi anjir, lemari. Gak ada, gak ada. Gak ada ngumpet. Oh, ada nih. Ih, gue di sini kan ada. Di sini ada nih tempat tadi gue ngumpet. Iya. Gue YouTuber itu anjir, dia ngumpet di lemari dua ya kan. Dibuka yang satunya mati dong. Ah, kasihan banget. Makanya lu harus apa ngumpet pepetin pintunya. Iya. Oh, garam mending gua buang dulu deh. Oke, okay, traction. Ini kan bisa potong ayan. Enggak bawa ya? Dah. Ya, pintunya, cuk. Lu foto apa? Pintunya kocak, gua foto pintunya. Oh, kayaknya kita kenang. Weh. Hantu-hantunya, hantu. Aduh, enggak dapat kocak. Ya. Dapat interaction anjing dapatnya, bro. Bro. Dapat interaction, kaget bro. Gua. Setan depan mata gua tuh. Iya, dapatnya interaction aja. Dapat apa itu? Dua-dua. Halo KFG Project, halo siap penonton baru. Welcome KFG to stream. Oke, Wolf, kamu sangat cocok jadi moderator ya. Selagi kita fokus. Coba Fudu, ada air nyala yuk, lu nyalain. Hah? Ghost interaction ya. Bentar gua foto dulu ini. Power nyala. Dah. Dapat gak yuk fotonya yuk? Enggak, gua enggak. Gua foto gua habis, foto gua habis. Kok enggak dapet sih? Gua foto shower ya lo. Itu tuasnya enggak sih? Tuas shower. Bentar gua ambil dulu fotonya. Minus 3. Minus yuk. Freezing enggak? Minus ya freezing lah. Di sini. Ya dah. Mengebu-ngebu udah kelihatan. Lu enggak usah bawa fudu anjing. Enggak. Nanti pengen gue ituin. Gua sebisa mungkin gua parno setan anjir. Gua parno bawa itu anjir. Phantom. Kurang tahu sih ya. Coba nih kita ituin boy. Satu. Lu kan di luar kocak anjir. Ya gimana ya, sanity lu drop kan kemungkinan HP-nya juga makin naik anjir. Woi, sabar yuk. Sabto kenapa? Bonyok anjir. Sabto. Bonyok. Hah? Bonyok. Iya, lu lihat aja story WA-nya. Cok, kita aja belum tahu hantunya siapa, cok. Agak tahu, bonyok anjir. Lu bawa crucifix lu sana ke kamarnya. Lu kenapa anjir? Bisa gelut anjir. Siapa anjir, gua gak tau. Bengep aja ya. Tengah malam bengep. Kenapa dia anjir? Aduh, gua tau. Gua kaget makanya gua nanya lu, gua kira lu tau. Anjir. Azab bengep anjay. Azab genyisin rokok. Biasa ngetes ilmu abis berantem dia tuh. Satu kali aja tuh. Yud, lu dimana Yud? Ngetes ilmu anjir. Nah, lu keluar ya. Pipi. Ada interaksi ya. Ada interaksi. Cok, udah cok, jangan ngabisin sanity lu. Iya. Kan? Anting dia kocak. Kenapa hati lu ya? Untung aja. Enggak, gua enggak ngapa-ngapain. Ya sanity berarti sanity habis. Untung di luar loh. Coba di ini. Lemari sini. Kalau ada setan gua foto. Enggak kelihatan. Udah. Taruh gua mau ngeliat sanity dulu. Gimana? Masih 60-an sih. Ada 60 kemungkinan kan? Demon ya, ada kemungkinan. Ya, demon bisa hunting 60 anjay. Kalau bukan tadi hati, hunting anjir. Kalau bukan hati itu kemungkinan demon. Kalau gue bukan hati. Gue makan sanity. Udah 85 gue. Makan lagi bukan juga deh.
asuransi makan gitu juga ya. Minus sanity. Iya, udah minus sanity kok. Oke, garam. Gua garam sama ini. Coba hatinya ketusuk gak? Enggak ketusuk sumpah. No, lu lihat. Coba lepas lah, gua pengen lihat langsung. No, lu pegang tuh. Oh iya. Enggak kan? Oke, gua mau naruh. MF ini gua bawa. Ke sini deh, Cok. Keinjek. Terus keinjek. Nih. Ini. Mana? Jejaknya enggak ada tapi. Udah. Ada enggak jejak? Dapat enggak? Ya enggak dapat dong, kocak. Foto habis lagi. Bentar. Jangan tadi megang ini ya. Iya. Kok enggak ada jejak ya? Halo? Bintang 2 doang. Kena niat, jejak niat, jejak. Tapi fotonya jejak niat. Fotonya habis. Jejak sama fingerprint, jejak sama ini temperatur. Bentar. Temperatur iya udah. Fingerprint, temperatur. Berarti ada kemungkinan demon ya. Iya. Tadi Ghost Event. Iya, tadi Ghost Event. Enggak, tadi pintunya ketutup itu kelok-kelok. Ada uret enggak? Enggak ada uret. Tapi tadi kaki ada kaki. Black banget. Tadi cuma ada ini doang, fingerprint kaki. Ya udah yuk kita setup ayo. Dust projector ada kan? Ntar gua ngambil 2 kursi fix dulu deh, asuransi. Lo kursi pick. Terus lighter lo bawa enggak? Enggak. Lighter kagak lo bawa emang? Enggak. Bentar ini gue itu ini F ambil ini. Oke, mantap. Oke, gua mau lu bawa apa aja? Ini apa handycam, tripod sama ini dots projector. Oh ya, berarti gua buku. Buku udah bawa. Ya. Sama itu tuh apa stick? Stick harus bawa itu juga, apa sih namanya? Lighter ya? Wait, aktif. Apa ya finger wolf gak lihat, gak ada itu. Tadi ada wolf. Ini di kamar ini nih, yang di tempat garam keinjek. Nih di sini tadi. Ini gua drop di mana kemana nih? Gini aja ya. Yang penting mah kelihatan aja dots-nya. Gua oke. Ah, tunggu deh. Salah deh kayaknya. F. Gua lihat ada fingerprint sih ya. Sumpah tadi ada, serius, sumpah. Enggak bohong gua. Lihat lagi di reply ya deh. Ya udah. Enggak fingerprint ya, gua bilang fingerprint bukan jejak kaki. Oh, emang jejak kaki bukan fingerprint? Bukan. Oh, beda. Berarti bukan fingerprint. Maaf ya Wolf, kesalahan. Itu footstep bukan fingerprint. Iya Wolf, kesalahan. Dots-nya setup-nya kemana, cuy? Gua belum pasang dots-nya, kocak. Lupa gua. Ini sabi gak sih? Spets. Gua belum pasang dots ya. Gila, jam 2 pagi lapar, cok. Babi. Nah. Dah. Coba lihat itu. Ya udah. Gua sih muter-muter sih, tapi nggak ada tanda-tanda itu nyanjur, nggak ada tanda-tanda dots sama orb ya, nggak ada juga. Tapi transparan gitu anjir. Tuh. Tadi apa tuh? Aktif itu apa sih motion sensor? Ya artinya dia di sini gitu maksudnya. Tunggu bentar, ini berarti ini lighter sama kayu udah lu bawa? Belum. Kayu, anjing kayu. Lu mau tawuran lu bebalok. Kan stick kocak, stick kan kayu. Bang Wolf ngantuk, tanya aja hantu yang abang bingung.
Ya udah Wol, enggak apa-apa. Ini juga habis ini palingan udah ini. Where are you? Quartal I'm bentar. Here. Guardian bentar. How old are you? Berarti 30-an udahan. Soalnya pengen ngejemput, where are ngejemput you? Ibu. Oke, okay, jawab. Kok bisa ngepas gitu, Bro? Lu janjian ya? Sumpah, lu ngomong gitu pas gua saya jawab anjir, spirit box. Janjian anjir. Karena gua satu hati sama hantunya. Anjay. Shit. Twins, Moroi, Mimic. Anjay, Microsoft SQL Server tapi berarti logonya pas spirit mo. Box. Ah, ntar ya, gue lagi buka Unity gambarnya Valorant. Itu Daura kan ngejok Adobe Valorant anjir. Adobe Valorant. Jan. Mirip. Hey Jan. Malah turu. Apa? Kayak lagi bye ngapain, Bang? Bye bye Wolf. Makasih ya. Lagi nonton City. Gak ngomong. Kenapa? Anjing. Gak ngomong kalau nongkrong. Ya lagi nyetot. Enggak ada itu ya. Entah gua enggak tahu gimana cara lu bisa masangnya di sini anjir. Di mana di situ? Apa di kasur? Bobo X-chat ya, itu itunya. Apa pas sih, kan ya? Masang di situ? Pas. Gua malah heran tuh masangnya gimana anjir. Enggak tahu anjir tiba-tiba gua naik ke kasur tadi. Itu buku ketulis gak sih? Kayaknya enggak ya. Enggak, coba gue main info dulu lagi deh. Ya tidak, Mona mau udahan. Tata, jangan. Sabar. Enggak, gue main. Tenang, lu bisa percaya gue kok. Eh, bukunya mana anjir? Oh, keisi biar. Keisi. Oh, keisi, ghost writing berarti ya. Keisi. Gue bawa berarti anjir. Berarti apa tuh? Moro, berarti Moroi. Bener anjir, Moroi. Ah, bener. Nih, kalau gue lebih lama di dalam, anjir. Maaf ya. Yang apa sih? Moroi. Evident dah lu ituin. Kita tulang doang belum ketemu loh. Anjir dari tadi tulang mulu ya enggak ketemu. Heran gua. Tangle turang tuh kayak kombinasi cacat anjir. Tapi tadi di sofa udah lu cek belum? Sofa. Coba gua cek di sofa deh. Di kolong sofa coba dah lu. Enggak, soalnya tadi gua di sofa nemu tangan. Tulang tangan. Gue pernah lihat si Insim main tulangnya di bawah sofa anjir. Kasihan banget orang. Ngambilnya gimana? Ayo yuk. Ini ya. Kita tutup aja. Ayo. Bawa merchandise dulu bentar. Oh iya, pudu ya bawa sana. Merchandise anjir. Ini di luar bisa tusuk gak? Tusuk aja kalau bisa mah. Gak bisa. Ntar tiba-tiba hantunya muncul depan kita ya kan. Oke, pulang. Oke, mantap teman-teman. Sudah. Ya, guys. Gigi gaming adik-adik. Mantap kali. Oke ya guys, aku cabut dulu ya guys. Iya. Bener yuk, morok sih. Ya, bubar. Oke guys, makasih ya, banyak kepada teman-teman juga ya. Yang udah makasih banyak juga nih buat Yuda. Honorable ultra mention kepada Yurega ya, karena sepuh tutor kita. sama ini Wolf ya. Iya. Honorable mention nih dia nih. Instruktur kamu GG Gaming. Kamu GG Gaming Wolf. Ya, makasih banyak. Wajar jadi moderator. Ian ya kan biar greget gitu kan. Biar teriakannya ada ya sahabat buat-buat ya. Iya. Oke. Oke, cukup. Ya, thank you guys. Goodbye. Thank you.